Dalam kondisinya saat ini, itu mungkin salah satu kemampuan bawaannya. Pertahanannya sangat kuat. Dengan kata lain, aku tidak punya metode apapun yang bisa memberikan pukulan mematikan padanya saat ini. Selama dia menggigitku dan membungkusku dengan jaring, hanya kematian yang menantiku. Peringatan terus-menerus dari inti daemon penyuruh sudah menjadi tidak berarti. Itu hanya memberitahu Li Qingshan bahwa dia bisa mati kapan saja. Dia jelas memahami hal ini. Tidak perlu ada orang yang mengingatkannya. Taring berbisa helikopter parosa hanya berjarak beberapa inci, namun tangan kirinya tetap melingkari tangan kanan Li Qingshan dengan erat, sementara tangan kanannya menempel di bahu kirinya, menekannya dengan kuat ke jaring dan melumpuhkannya. Li Qingshan tidak bisa mengelak, dia juga tidak bisa melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung sampai mati. Tanduk puntung setan sapi. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang tanduk tajam yang diukir dengan tulisan, bulan utara, terlihat sepenuhnya, mendorong ke bagian belakang tenggorokan helikopter parosa. Helikopter Parosa juga enggan berbenturan dengan bagian terberat tubuh Li Qingshan, jadi dia sedikit memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Meskipun dia gagal memberikan ciuman berbisa sesuai keinginannya, hal itu tidak menghentikannya untuk terus mendorong Li Qingshan hingga kematiannya. Jari-jari ramping tangan kanannya telah menusuk bahu Li Qingshan. Melumpuhkan lengannya hanya masalah waktu saja. Di saat yang sama, delapan kakinya berubah menjadi delapan bayangan buram, muncul dari belakangnya. Kali ini bukan lagi tikaman, melainkan pelukan. Seperti delapan tangan yang terulur, mereka melewati Li Qingshan, ingin menariknya rata-rat ke dalam pelukan mereka. Senyuman mempesona yang sangat familiar bagi Li Qingshan muncul di wajahnya yang abu-abu keperakan. Itu hanya akan muncul ketika mereka sedang dalam kesenangan yang luar biasa. Jika itu adalah kenikmatan tubuh, maka itulah kenikmatan pikiran. Sekarang adalah kenikmatan ruh, menikmati kenikmatan primitif seorang pemangsa memburu mangsanya. Namun, saat ini rasanya sangat dingin dan menakutkan. Begitu dia memelukku, aku mungkin tidak akan bisa melepaskan diri. Saya tidak percaya bahwa kemampuan ilahi bawaan saya hanya berguna di tempat tidur. Getaran iblis kerbau, hancurkan aku. Li Qingshan sekali lagi mengerahkan kekuatan getaran dengan sekuat tenaga, dan suara ribuan senar sitar terdengar dari bawahnya. Jaring laba-laba yang kuat itu akhirnya terkoyak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali tinjunya dari tangan helikopter parosa. Darah muncrat dari bahunya, dan sekarang ada lima lubang berdarah di dalamnya. Dia langsung mengorbankan sebagian dagingnya. Akhirnya, tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya lagi, dan dia terjatuh. Sayap angin dibentangkan secara ekstrim. Itu menebas ke atas seperti bila angin. Senyuman di wajah helikover parosa semakin cerah. Sama seperti preferensi seksualnya, dia menyukai penampilan yang intens dan menarik. Semakin mangsanya berjuang, dia menjadi semakin bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai menghancurkan sayap dewa angin. Namun, tujuan Li Qingshan telah tercapai. Dengan kepakan sayapnya, dia memperlebar jarak di antara mereka. Sayap dewa angin mengembun lagi, dan dia mati-matian mengepak saat dia terbang ke bawah dengan sekuat tenaga. Untungnya, kemampuan helikopter parosa untuk terbang di udara tidak kuat. Hal ini juga diharapkan. Bagaimanapun juga, dia adalah monster yang hidup di bawah tanah. Tubuh helikopter parosa melayang di udara dan mendarat dengan ringan di dinding lurus. Dia berlari sepanjang dinding. Setiap kali dia mendarat, sebuah lubang besar akan meledak di dinding. Dia menggunakan kekuatannya untuk bergerak maju dan langsung berakselerasi. Dia berubah menjadi bayangan abu-abu keperakan, meninggalkan asap yang mengepul dan batu-bata yang berjatuhan jauh di belakangnya. Dia adalah ratu dunia bawah tanah, jadi dia tidak membutuhkan kemampuan terbang. Dalam sekejap mata, jaraknya diperpendek lagi. Helicaver Parosa tersenyum pada Li Qingshan, membuka bibirnya, dan meludahkan potongan jaring laba-laba ke arah Li Qingshan. Jika Li Qingshan menghindar, jaring laba-laba akan melebar di bawahnya dan menjebaknya lagi. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya lebar-lebar. Angin menderu-deru, seperti angin topan yang lewat, keluar dari mulutnya. Meskipun jaring laba-laba itu sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan, masanya juga sangat ringan. Itu tertiup angin, atau terbuka sebelum waktunya. Li Qingshan menggunakan serangan balik untuk meningkatkan jarak di antara mereka sekali lagi. Dengan ledakan keras, ketinggian beberapa ratus sang jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Li Qingshan berhenti. Tidak mungkin helikopter Parosa melepaskan kesempatan sebaik ini. Dia tiba-tiba berhenti dan menekuk kaki rampingnya, seperti pegas yang ditekan hingga batasnya. Dia tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatannya dan melesat ke bawah, seperti sinar cahaya perak. Saat ini, dia tidak lagi memiliki pikiran main-main di dalam hatinya. Untuk bisa lepas dari tangannya lagi dan lagi, kekuatannya jelas bukan hanya milik Jenderal Iblis. Dia hanya berniat melintasi jurang surgawi antara Jenderal Iblis dan Komandan Iblis. Dia tidak hanya memiliki banyak kekuatan magis bawaan, tetapi kecepatan pertumbuhannya bahkan lebih mencengangkan. Jika dia membiarkannya terus tumbuh, akan semakin sulit untuk memakannya. Dia tidak boleh membiarkan dia melarikan diri lagi. Begitu dia berhasil, dia akan menggunakan jaring laba-laba untuk menjeratnya dan kemudian perlahan-lahan menghadapinya. Selagi dia berpikir, dia tiba-tiba melihat bayangan merah muncul di tangga spiral di sampingnya, melompat dan menerkam ke arahnya. Rambut merah tua dan mata merah tua, persis sama dengan Li Qingshan. Helicaver Parosa sedikit terkejut dan kemudian menyadari bahwa ini adalah tiruan cerminnya. Sejak Li Qingshan memasuki kediaman Ratu Laba-laba, dia mulai mengerahkan klon cerminnya untuk melakukan penyergapan. Dia telah menunggu saat ini. Meskipun kecepatan klon cermin jauh lebih lambat daripada kecepatan dewa, ia sedang menyergap di sini, dan bahkan memanfaatkan serangan kekuatan penuh Helika parosa. Dan pada saat belokan di udara tidak menguntungkan, ia dicegat. Meskipun Helika parosa tidak bisa mengelak, dia mengangkat tangannya dan menggenggam kepala klon cermin, dan kelima jarinya dengan kuat menembusnya. Dengan retakan, darah muncrat. Li Qingshan merasakan kesemutan di kepalanya. Dia dan klon cermin pada awalnya adalah satu, bukan klon biasa, tetapi setara dengan tubuhnya yang lain. Tidak ada waktu untuk memperbaikinya dengan Demon Aura. Kepala klon cermin hancur, dan seperti semangka, darah dan materi otak terciprat kemana-mana. Perasaan ini sangat buruk. Namun, helikover parosa sedikit terhambat. Dalam sekejap mata, Li Qingshan telah menghilang, dan ada lubang di tanah yang hanya bisa menampung satu orang. Kamu ingin lari? Helikover Parosa mendengus dingin dan bergegas masuk ke dalam lubang juga. Tanah dan batu menekan dari segala arah, dan jalan di depannya juga ditutup. Dia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Li Qingshan. Mata Helikover Parosa berbinar, dan empat cincin muncul di matanya. Tatapannya segera menembus lapisan tanah dan melihat di mana Li Qingshan berada. Bahkan jika kamu terbang ke langit atau menyelam ke dalam tanah, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri dariku. Dia mengedarkan daemon Qinya dan menerobos tanah, langsung mengejarnya. Di wilayah budidayanya, penghalang tanah dan batu tidak lebih baik dari udara atau air. Dia bisa dengan mudah membuat jalan. Tanah dan batu yang berat terbelah di depan Li Qingshan sebelum menutup di belakangnya. Setelah mencapai lapisan keempat dari iblis lembu, penggunaan kekuatan getarannya menjadi lebih cerdik, dan dia secara samar-samar memperoleh kemampuan untuk mengendalikan tanah dan batu sampai batas tertentu. Inti Daemon Strong Boulder di perutnya telah menyusut sedikit tanpa dia sadari. Inti Daemon tersebut termasuk dalam elemen tanah, sehingga tidak akan diserap oleh inti Daemon penyuruh yang murni air. Sebaliknya, itu menyatu dengan fisiknya, membuat tubuhnya semakin kokoh. Siapa yang tahu seberapa jauh dia berada di bawah tanah? Dia dikelilingi oleh lapisan tanah dan batu. Daemon Ki yang luar biasa dan berbisa dengan cepat mendekatinya dari belakang. Akhirnya, Li Qingshan berhenti. Dia berbalik dan menghadapi Daemon Ki yang mendekat. Semangat juangnya mulai meningkat. Dia pasti tidak ingin melarikan diri. Melarikan diri secara membabi buta hanya akan mencegah niat membunuh iblis harimau itu meluas, membuatnya semakin mustahil baginya untuk menembus lapisan surgawi keempat. Dia sedang memilih tempat yang cocok untuk bertarung, serta menunggu kesempatan yang cocok. Sekarang, inilah tempatnya, sudah waktunya. Ayo, Nyonya Ratu Laba-Laba, saya akan menunjukkan kekuatan ayah anak Anda. Meski lapisan tanah bukan menjadi kendala serius bagi Laut, namun hal itu bukanlah kendala serius. Namun, rasanya seperti berenang di air. Bagaimanapun juga, itu tidak semudah berjalan di tanah. Kecepatannya masih sedikit terpengaruh. Pada saat ini, senyuman di wajahnya telah benar-benar lenyap dan dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan menakutkan. Meskipun dia menikmati proses mengejar mangsanya, jika dia membiarkan mangsanya melarikan diri terlalu jauh, maka pemburunya akan terlihat tidak kompeten. Tiba-tiba, dia melihat Li Kingshan berhenti. Apakah kamu akhirnya menyerah pada perjuangan yang sia-sia? Suara helikopter parosa melewati tanah tebal dan mencapai telinga Li Kingshan. Li Kingshan malah berjalan ke tempatnya berada. Ekspresinya tenang dan tenang saat dia berkata, "Kekuatan besar iblis kerbau tenggelam dalam lumpur." Selama aku masih memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, aku akan terus berjuang selamanya, bahkan jika aku berada dalam kesulitan, bahkan jika saya tidak punya peluang menang sedikit pun. Dia tersenyum dan mengubah topik pembicaraan, belum lagi aku sudah memiliki peluang menang 30% sekarang. Apa, 30%? Apa aku salah dengar? Menurut Anda, apakah berada di dalam tanah berarti Anda memiliki keunggulan geografis? Ratu laba-laba mencibir, tangannya, yang bersinar dengan kilau abu-abu keperakan, menembus bumi dengan mudah. Kelima jarinya mengatup dan menusuk jantung Li Qingshan seperti pisau tajam. Reaksi Li Qingshan bukanlah hal yang luar biasa, itu masih merupakan pukulan sederhana. Namun, kali ini dia tidak menggunakan Tremor of the Ox Demon. Dia bahkan sengaja mengurangi konsumsi aura iblis. Ia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, tinjunya tidak menembus tanah seperti yang dilakukan Helicaver Parosa. Sebaliknya, tanah dan bebatuan menumpuk di tangannya seperti sarung tangan yang tebal dan besar. Kecepatan dan kekuatan pukulan ini tidak melemah atau berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, Helicaver Parosa hanya melihat sebuah batu besar yang terbuat dari tanah dan bebatuan mengalir ke arahnya. Tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Tangannya dengan mudah memotong sarung tangan Li Qingshan. Dengan menggunakan kecepatan superiornya, dia melewati tinju Li Qingshan dan secara akurat menusuk ke arah jantung Li Qingshan. Batu besar yang menabraknya berubah menjadi bubuk saat menyentuh kulit abu-abu keperakannya. Itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Karena dia tahu bahwa kekuatan Li Qingshian lebih besar, dia tidak perlu melawannya secara langsung. Dia hanya perlu mengandalkan kecepatan dan refleks superiornya untuk unggul. Bahkan jika Li Qingshian dapat memprediksi langkah selanjutnya, dia akan dapat mengubah langkahnya tepat waktu untuk memblokir serangannya atau melewati pertahanannya. Bahkan di kedalaman tanah, situasi tidak menguntungkannya sepertinya tidak berubah sama sekali. Kuku helikopter parosa yang tajam dan berwarna merah cerah menyentuh kulit dada Li Qingshian. Dengan sedikit kekuatan lagi, dia akan mampu menembus dadanya dan menembus jantungnya. Sebuah tangan terulur secara diagonal dan menggenggam pergelangan tangannya rata-rata. Li Qingshan tertawa, "Di tanah yang tebal ini, gerakanmu sedikit lebih lambat, tapi refleksku sedikit lebih cepat." 492. Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan perubahan di bumi di sekitarnya. Meskipun dia tidak dapat melihat atau mendengarnya, serangan helikopter parosa selanjutnya tidak lagi dapat dilacak. Itu seperti ikan yang berenang di air. Tidak peduli seberapa lincah atau lincahnya, hal itu akan selalu menimbulkan riak di air. Namun, Li Qingshan tidak bergantung pada air untuk menentukan lokasinya. Sebaliknya, ia langsung menyatu dengan bumi. Saat dia membuka bumi, dia memahami lintasan pergerakannya melalui perubahan di bumi, jadi reaksinya secara alami sedikit lebih cepat. Artinya, dia memang sudah mencapai level komandan demon dalam aspek tertentu. Apakah hanya karena garis keturunan keturunannya? Helikopter Parosa mencoba menarik tangannya kembali, tetapi gagal. Dia sedikit terkejut. Setelah mencapai lapisan keempat iblis lembu, salah satu dari dua kemampuan bawaan iblis lembu kekuatan bumi, kekuatan bumi Li Qingshan, diam-diam telah mengalami perubahan. Jika dulu bumi yang tebal hanya menjadi penopang yang kuat baginya, maka sekarang seolah-olah dia telah menyatu dengannya. Ada aliran energi tanpa akhir yang terus mengalir ke tubuhnya. Seolah-olah dia bisa bertarung selamanya tanpa merasa lelah. Huff, kamu ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Helika Verparosa mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyerang ke depan. Pada saat itu, mata Li Qingshan menjadi jernih. Sosok helikopter Parosa tergambar jelas dalam pikirannya yang tak terbatas. Sosok rampingnya menyapu kipas abu-abu keperakan, memotong ke arah pinggangnya seperti kapak perang. Dia bahkan bisa memperkirakan kekuatan serangan ini. Ginjalnya pasti akan rusak parah. Saat ini, helikopter Parosa baru saja mengangkat kakinya. Li Qingshan sedikit senang. Penyuruh memiliki kemampuan meramal nasib dan meramalkan bahaya. Namun, sejak Li Qingshan mencapai lapisan keempat penyuruh, tidak ada lawan yang dia temui yang memaksanya ke kondisi seperti itu, jadi kemampuan ini tidak pernah diaktifkan. Sampai pertarungan hari ini, perasaan ini hanya dalam bahaya yang terus-menerus mengancam jiwa. Hal itu menjadi semakin jelas. Benar saja, orang-orang terpaksa, setan juga diusir. Sederhananya, penyuruh secara alami adalah binatang dewa yang mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Terus terang, dia adalah kura-kura pengecut yang rakus hidup dan takut mati. Dia menghindari bahaya saat melihatnya. Dan dia tidak terlibat sedikitpun dalam karma atau mengambil risiko apapun. Saya menjadi sangat konservatif beberapa tahun terakhir. Saya yakin itu karena hal itu. Sudah kuduga, hidupku saat ini adalah yang kuinginkan, bertarung melawan musuh terkuat. Wanita paling cantik di dunia. Ya, Bansi. Ledakan. Pergelangan kaki helikopter Parosa juga jatuh ke tangan Li Qingshan. Tanduk setan banteng. Li Qingshan mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti banteng atau harimau. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan menarik tubuh helikopter Parosa. Dia menundukkan kepalanya dan mendorong ke depan. Ledakan. Helikover Parosa memutar tubuhnya dan menginjak keras kepala Li Qingshan dengan kakinya yang bebas. Dia meminjam kekuatan untuk membebaskan anggota tubuhnya dan terbang keluar. Gelombang kejut yang sangat besar menghempaskan tanah di sekitar mereka berdua. Itu terjepit ke dalam sebuah gua kecil. Li Qingshan merasa pusing. Meski tengkorak adalah bagian terberat di tubuhnya, tendangannya tetap membuatnya merasa kepalanya terbelah. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan tertawa terbahak-bahak. Setelah aku mengalahkanmu, aku akan menidurimu lagi. Omong kosong, Helikover Parosa menegur dengan marah, tapi dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas berada di atas angin sekarang. Baru saja, dia bahkan menginjak kakinya. Mengapa sikapnya semakin arogan? Rasanya dia tidak punya peluang menang sebesar 30 persen, tapi sepertinya dia sudah menang. Mungkinkah dia punya kartu truf yang kuat? Seorang kakak laki-laki memberitahuku bahwa jika aku bahkan tidak berani mengucapkan beberapa kata sombong, sebaiknya aku kembali bertani. Li Qingshan tidak memiliki kartu truf yang kuat. Dia hanya merasa sangat senang. Dia bertarung melawan Spider Queen yang menakutkan di bawah tanah, di mana matahari tidak pernah bersinar. Jika dia kalah, hanya kematian yang menunggunya, tetapi jika dia menang, dia akan menerima hadiah yang cukup bagus. Sekalipun dia menjalani kehidupan yang damai dan bahagia di desa pegunungan, itu tidak bisa dibandingkan dengan momen mulia ini. Dia sudah lama melupakan hidup dan mati. Kini, dia hanya menikmatinya. Sengaja membingungkan. Helikopter Parosa tersenyum dingin. Tubuh abu-abu keperakannya menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Li Qingshan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan delapan bayangan menjerit. Tangan, kaki, lutut, siku, seluruh bagian tubuhnya bisa dijadikan senjata mematikan. Seperti badai, mereka menimpa tubuh Li Qingshan. Kepala, dada, perut, dan kakinya diserang hampir pada waktu yang bersamaan. Li Qingshan kehilangan kesadaran akan bumi dan bebatuan. Meskipun dia bisa memprediksi gerakan helikopter parosa selanjutnya, reaksinya tidak bisa mengimbangi kecepatan gerakan helikopter parosa selanjutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara guntur yang teredam terus-menerus membombardir tubuh Li Qingshan. Qi mengalir kemana-mana. Tepat ketika gua itu menunjukkan tanda-tanda runtuh, gua itu segera dikompres lebih kuat lagi. Delapan kakinya menari-nari dengan kacau, meninggalkan luka di kulit keras Li Qingshan. Dalam sekejap mata, racun tersebut akan terkorosi menjadi luka mengerikan yang begitu dalam hingga tulang bisa terlihat. Bayangan abu-abu keperakan berputar di sekitar Li Qingshan, mencabik-cabik dan melahap dagingnya sepotong demi sepotong. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah melindungi organ vitalnya, meski nyaris tidak bisa. Namun, tawa gilanya tidak pernah berhenti. Mengabaikan tubuhnya yang terluka, dia menggunakan prediksi penyuruh untuk menyerang setiap ada kesempatan, membombardir tubuh Helicover Parosa. Seolah-olah dia ingin menukar cedera dengan cedera. Helicover Parosa menerima beberapa pukulan, tapi reaksinya sangat normal. Ini karena tidak hanya tidak ada kemampuan pada tinjunya, bahkan Daemon Ki pun tidak banyak. Dia hanya mengandalkan kekerasan. Setelah bentrokan lainnya, Helicopter Paro Samundur. Apa? Kamu lelah? Terus berlanjut. Li Qing San bertanya, tidak ada lagi sepotong daging utuh di tubuhnya, dan tulang-tulangnya dipenuhi retakan. Tidak ada satu inci pun wajahnya yang bisa diasosiasikan dengan ketampanan. Sisi kiri wajahnya benar-benar ambruk akibat tendangan samping. Sedangkan untuk sisi kanan wajahnya bahkan lebih menakutkan. Di bawah korosi racun, gusi dan giginya terlihat. Tenggorokannya berdeguk seolah sedang tertawa, tapi dia tidak bisa lagi menggunakan otot wajahnya untuk mengekspresikan emosi tersebut. Hanya matanya yang tetap cerah saat dia menatap Helicover Parosa. Dia benar, Helicover Parosa memang merasakan sedikit kelelahan. Bahkan dengan ketangguhan tubuh Komandan Daemon, mustahil baginya untuk mempertahankan serangan sekuat itu. Melihat Li Qingshan, dia terkejut dan ragu, apakah dia tidak lelah. Namun, bukan itu yang paling mengejutkannya. Kecepatan reaksinya tampaknya meningkat secara bertahap, dan dia sangat sensitif terhadap serangan fatal. Dia seringkali mampu menghindar dengan cara yang paling efektif pada saat yang paling genting, menghindari luka yang fatal. Tentu saja, harga yang harus dibayar untuk hal ini seringkali merupakan luka yang mengerikan. Jika bukan karena inti daemon penyuruh yang dapat menggantikan sebagian besar organnya, dia pasti sudah pingsan. Mengapa aku harus menyia-nyiakan kekuatanku pada mayat? Helika Verparosa mencibir, racun telah menyerang setiap bagian tubuhnya. Meskipun racun dari duri tersebut tidak sekuat gigitan langsung, efek yang terakumulasi sedikit demi sedikit masih cukup mengerikan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu racunnya keluar dan menghancurkan tubuh Li Qingshan sepenuhnya. Maka kamu mungkin akan kecewa. Apa? Pada saat ini, inti diamond batu kuat yang tidak dapat dicerna di perut Li Qingshan tiba-tiba mengeluarkan cincin cahaya kuning ke abu-abuan. Kekuatan bumi adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan kehendak bumi yang tak terbatas, sedangkan inti daemon yang dikaitkan dengan bumi adalah kondensasi dari esensi bumi. Biasanya, dia tidak akan setuju ketika dia mencernanya. Namun saat ini, ketika tubuhnya berada di ambang kehancuran, bumi di sekelilingnya mengulurkan tangan membantu dia, ingin menyelamatkan anak bumi yang akan segera mati ini. Inti daemon batu kuat juga diaduk. Ia berputar dan melepaskan daemon ki yang menyatu dengan tubuhnya. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Darah hitam beracun mengalir dari lukanya. Racun yang tersisa tidak lagi menjadi masalah karena tubuhnya menjadi lebih kuat setelah mencerna inti Daemon Batu Kuat. Helicopter Parosa juga tercengang. Dia tidak tahu di mana inti Daemon Batu Kuat itu berada dan berpikir bahwa Li Qingshan menyembunyikan kemampuan penyembuhan di matanya. Apa? Apakah kamu sudah cukup istirahat? Atau apakah Anda menghabiskan seluruh kekuatan Anda di tempat tidur dan tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung? Lalu dengan patuh berbaring. Li Qingshan memutar kepalanya dan dengan dua suara retak, beberapa tulang yang terkilir di lehernya pulih kembali. Dia menyeringai jahat, dan matanya berangsur-angsur berubah dari merah menjadi merah darah. Pada saat yang sama ketika dia menelan inti daemon batu kuat, niat membunuh yang terkandung dalam inti daemon meletus sekaligus. Di lautan kesadarannya, iblis harimau itu meraung dan melompat, semakin membesar hingga memenuhi seluruh lautan kesadaran. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, keluar seolah-olah ia telah lepas dari sangkar. Tanda binatang muncul di pipi Li Qingshan. Taringnya yang panjang terentang, Tangannya berubah menjadi cakar harimau dan ekor harimau mengikuti di belakangnya, berayun seperti cambuk baja. Dia telah menjelma menjadi harimau ganas dalam wujud manusia. Ajaibnya, pada saat ini, pikirannya menjadi sangat jernih, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan cangkangnya dan memandangnya dari atas. Li Qingshan melengkungkan punggungnya dan menurunkan tubuhnya. Niat membunuh dan niat membunuhnya telah ditarik sepenuhnya, seolah-olah dia adalah seekor harimau ganas yang siap menerkam mangsanya. Tidak ada tangisan burung atau serangga. Seluruh hutan sunyi. Ini adalah waktu terbaik bagiku untuk menembus lapisan keempat iblis harimau. Jika saya gagal, saya tidak akan memiliki inti daemon kedua untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Alur pemikirannya terputus, dan niat membunuh dengan kekerasan mendominasi segalanya. Mengaum. Raungan harimau disertai dengan gelombang niat membunuh yang hebat. Helikover Parosa mau tidak mau mengambil langkah mundur. Kemudian, dia merasakan penghinaan yang mendalam. Bisakah Jenderal Daemon membuatku takut? Bahkan jika kamu pulih seratus kali, aku masih bisa mengalahkanmu seratus satu kali. Tidak, kali ini, aku akan membunuhmu di sini. Murid gandanya mengunci Li Qingshan yang sedang menyerang. Dia sedikit membuka mulutnya, tapi dia tidak langsung memuntahkan sutra laba-laba. Sebaliknya, dia berhenti sejenak untuk mengumpulkan aura daemonnya. Seberapa kuatkah serangan yang mengharuskannya mengumpulkan Ki? Saat itu juga, bibirnya mengeluarkan ribuan sutra laba-laba. Sutra miliknya pernah menembus artefak misterius, kuali persegi, dan membunuh master sekte gunung kuali perunggu. Pedang itu sangat kuat bahkan lebih tajam dari pedang reruntuhan hijau di tangan Fu Qingjin. Setelah itu, Helicaver Parosa mengambil keputusan. Dia menyerah untuk menangkap Li Qingshan hidup-hidup dan menyiksanya secara perlahan. Dia ingin membunuhnya dalam satu serangan. 493. Dari awal hingga sekarang, tujuan Helicaver Parosa dalam pertarungannya dengan Li Qingshan adalah untuk menangkapnya hidup-hidup sebelum mengikatnya dan menikmatinya secara perlahan. Rasa sakit dan keputusasaan mangsanya selalu menjadi bagian terpenting dari hidangan ini. Begitu dia kehilangan bagian ini, yang bisa dia lakukan hanyalah makan. Sebelum dia mulai makan, dia masih ingin bermain-main. Dia ingin memotong anggota tubuhnya dan menggunakannya sebagai mainan di tempat tidurnya. Lagi pula, mangsa yang bisa memuaskan hasratnya sangatlah jarang. Akibatnya, dia sebenarnya tidak pernah melakukan pukulan mematikan, itulah sebabnya Li Qingshan bertahan sampai sekarang. Jika dia melakukan serangan mematikan sejak awal, mungkin Li Qingshan tidak akan mampu bertahan hidup di bawah tanah. Baru saja Pertarungan jarak dekat tampak sangat intens, tetapi dia memiliki banyak peluang dan metode untuk membunuh Li Qingshan. Namun, akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan serangannya. Dia bisa saja mati secara langsung, dan begitu dia berada dalam kesulitan, dia juga bisa langsung meledakkan inti dasmonnya. Justru karena pertimbangan inilah dia memilih rencana terburuk, yaitu menghabiskan ki dan kekuatan daemon Li Qingshan. Saat itu, semuanya sudah terlambat bahkan jika dia ingin meledakkan inti daemonnya. Namun, situasinya tidak berjalan sesuai harapannya. Li Qingshan tidak hanya tidak kelelahan, tetapi dia malah menjadi semakin energi. Dia juga sangat pelit dengan Daemon Ki nya. Situasinya mulai menjadi rumit, yang tidak menguntungkannya. Tentu saja, itu hanya merugikan. Dia pulih dari kelelahannya dalam beberapa tarikan napas. Meskipun dia telah mengeluarkan cukup banyak Daemon Ki, Daemon Ki pulih dengan sangat cepat. Yang terpenting, dia telah memutuskan untuk membunuh dia sekarang. Saat dia mengambil keputusan, inti dasman penyuruh di tubuh Li Qingshan mengeluarkan peringatan keras. Itu hampir seperti peringatan kematian. Langit penuh sutra laba-laba terbang di atasnya. Li Qingshan tidak dapat merespons tepat waktu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menghindari nasib yang penuh lubang. Cangkang mendalam roh penyu. Li Qingshan berteriak, dan potongan heksagonal dari cangkang mendalam penyu roh muncul di hadapannya berlapis-lapis. Waktu sepertinya melambat, seutas sutra laba-laba tipis. Saat ia bersentuhan dengan bagian dari cangkang mendalam penyu roh, sebuah riak tampaknya muncul, tetapi ia tidak dapat membuktikannya. Itu karena pada saat yang sama, beberapa ratus helai sutra mendarat di cangkang mendalam milik penyuruh. Cangkang mendalam spirit turtle tidak benar-benar tertembus. Lebih baik dikatakan bahwa mereka dimusnahkan. Aura iblis di tubuh Li Qingshan dengan cepat menipis. Tidak ada lagi trik yang bisa dia gunakan. Sutra laba-laba yang memenuhi langit bagaikan sejuta tentara yang menyerang secara langsung. Jika mereka tidak memblokirnya, mereka akan mati. Tapi jika mereka memblokirnya, itu hanya akan menunda waktu kematian. Sutra laba-laba tidak seringan dan setipis jaring laba-laba yang dapat tertiup angin kencang. Ujung lain dari ribuan helai sutra masih berada di bibir merah terang ratu laba-laba, terus-menerus mengalirkan Daemon Ki. Jangankan hembusan angin, bahkan bilah dan kapak pun tidak akan mampu menahannya. Jangan pernah berpikir untuk mengayunkan sehelai pun sutra laba-laba. Potongan cangkang mendalam penyuruh dihancurkan, dan Daemon Ki Li Qingshan anjlok. Benang-benang itu menutup dirinya. Bum 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 bum. Mata Li Qingshan memerah saat dia meninju. Dia melepaskan kekuatan tremor setan sapi dan menghancurkan puluhan ribu jaring laba-laba. Namun, sutra laba-laba tidak ada habisnya. Pada saat ini, meskipun dia ingin berbalik dan melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Kemampuan bawaan sangat membebani Daemon Ki. Dalam sekejap mata, Li Qingshan telah mengumpulkannya dengan susah payah. Daemon Ki yang hanya menunggu untuk digunakan pada saat genting hampir habis seluruhnya. Adapun helikopter parosa, yang dia lakukan hanyalah berdiri di sana dan terus-menerus memuntahkan sutra laba-laba. Tindakan ini saja telah memaksa Li Qingshan ke dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini, Myriad Threats, juga cukup membebani dirinya. Namun, sebagai komandan Daemon, kualitas Daemon Ki dan kecepatan pemulihannya tidak dapat dibandingkan dengan Jenderal Daemon. Tidak ada ketegangan dalam hasil bentrokan murni Daemon Ki seperti ini. Dia melihat bagaimana Daemon Ki Li Qingshan hampir habis seluruhnya, tapi dia masih bertahan. Dia tidak berniat meledakkan inti dasmonnya. Sudut bibir merah cerah helikopter Parosa membentuk senyuman kemenangan keinginannya untuk hidup jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan pernah menahan diri sejak awal. Jika ini terus berlanjut, dia akan dapat mencapai tujuan awalnya. Menundukkan Jenderal Daemon yang telah kehabisan Ki Diamondnya akan sangat sederhana. Li Qingshan melayangkan pukulan lagi, tapi tidak ada gelombang kejut lagi. Daemon Kinya akhirnya benar-benar habis. Pada saat itu juga, ribuan sutra laba-laba menembus dan menelannya, mendorongnya ke depan hingga ia menabrak dinding batu, di mana ia tetap tidak bergerak. Helikopter Parosa terengah-engah, kulit abu-abu keperakannya kembali ke warna putih salju yang lembut. Mengayunkan pantatnya yang menggerahkan, dia tiba di hadapan sosok manusia yang seluruhnya tertutup jaring laba-laba. Dengan lambaian tangannya, wajah Li Qingxian terungkap. Tidak ada satu luka pun di sana. Pada saat-saat terakhir, dia telah memindahkan sutra laba-laba yang diarahkan ke kepalanya untuk mencegah dia benar-benar terbunuh. Tentu saja, ada juga bagian tertentu di bawahnya. Selain kedua tempat tersebut, anggota badan dan organ tubuhnya semuanya telah tertusuk oleh sutra laba-laba. Dia seperti serangga yang ditusuk oleh ribuan jarum panjang dan tipis, tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika dia ingin meledakkan inti dasmonya, itu adalah harapan yang luar biasa. Pada saat ini, bahkan jika dia berhasil menembus lapisan keempat dari Demon Harimau, itu sudah terlambat. Helikavor Parosa membelai wajah tampan Li Qingshan dan tiba-tiba menamparnya, meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas. Lalu. Dia mengangkat dagunya dan berkata, "Sekarang, siapa yang akan melakukan, siapa?" "Tentu saja akulah yang akan melakukan itu padamu." Sebelum Li Qingshan bisa menyelesaikan kalimatnya, ada tamparan lagi. Kepalanya dimiringkan ke samping dan rambut merahnya berterbangan di udara. Li Qingshan terus tersenyum kejam. Pada saat keputusasaan terbesar ini. Pada saat keputusasaan terbesar ini, dia telah menghabiskan semua gerakannya dan melakukan semua upaya dan upayanya. Pada saat yang genting ketika dia telah sepenuhnya menyempurnakan inti daemon batu kuat dan memiliki harapan terbesar untuk menembus lapisan keempat iblis harimau, dia telah gagal bahkan sebelum dia dapat melancarkan satu serangan pun. Jika dia berhasil, segalanya akan berbeda. Tapi tidak ada jika dalam hidup. Niat membunuh yang ditimbulkan oleh inti daemon Strongstone surut seperti air pasang surut. Yang tersisa hanyalah buah pahit dari kegagalan. Ini mungkin yang disebut takdir surga. Ha? Aku bukan tuancu. Jika aku lemah, maka aku lemah. Mengapa saya harus menyalahkan takdir? Apakah itu keputusasaan? Mungkin. Namun, selama dia masih punya waktu sedetik untuk hidup, dia akan bertahan sampai akhir. Dia menatap Spider Queen dengan mata bersinar. Dia tidak memuntahkan seteguk darah seperti para martir revolusi itu. Sebaliknya, dia mencoba berjuang dengan tenang, tetapi semuanya sia-sia. Meskipun kekuatan bumi terus menambah kekuatannya, setiap inci ototnya telah tertusuk oleh sutra laba-laba. Itu di luar kendalinya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingkingnya. Helikover Parosa mengagumi pemandangan ini dengan kepuasan. Dia akhirnya berhasil menaklukkan binatang keras kepala ini. Belum pernah ada mangsa yang membuatnya begitu bersemangat sebelumnya. Sebuah tangan mendarat di selangkangannya, menggosoknya dengan lembut. Ujung lidahnya yang merah cerah menjilat pipinya dan berbisik ke telinganya, layani aku dengan baik, dan aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Jika aku puas, aku mungkin akan mengampuni nyawamu, membiarkanmu melanjutkan. Memimpin penjelajah malam dan melayaniku. Bagi mereka yang putus asa, tidak ada yang lebih menggoda daripada harapan. Sama seperti orang yang tenggelam, dia mati-matian berpegangan pada sehelai jerami. Beri dia secercah harapan, jinakan dia sedikit demi sedikit, lalu bunuh dia dengan cara yang paling kejam pada akhirnya. Ini adalah akhir yang dia putuskan untuknya. Hanya dengan begitu dia bisa menenangkan amarahnya. Aku masih memiliki sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh sutra laba-labamu. Li Qing San tersenyum. Apa itu? Tulang. Tulang di sekujur tubuh Li Qingshan bisa dikatakan sebagai bagian terberat dari tubuhnya. Bahkan sutra laba-laba yang tidak bisa dihancurkan hanya bisa menembus kulit dan dagingnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah melingkari tulangnya. Pada saat ini, kilatan inspirasi tiba-tiba terlintas di kepalanya. Tulang-tulang itu akan berdiri ketika harimau itu mati. Kalau begitu aku sendiri yang akan menghancurkannya, Helikopter Parosa berkata dengan kejam. Tiba-tiba, dia melihat Li Qingshan gemetar dan bergerak. Dia sedikit terkejut. Bahkan jika seluruh anggota tubuh dan organ saya tertusuk, tulang saya masih bisa bergerak. Tulang-tulang Li Qingshan mulai bergerak. Rasa sakit yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Seluruh daging yang dipaku oleh sutra laba-laba ditarik, namun tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sepertinya tulang dan dagingnya dipisahkan secara paksa. Darah mengalir dan mengalir di sepanjang sutra laba-laba, membasahi tanah dalam sekejap mata. Bahkan penyiksaan karena dieksekusi dengan seribu luka tampaknya lebih menyenangkan jika dibandingkan. Helika Verparosa tersenyum lagi. Dia paling mengagumi perjuangan putus asa sebelum kematian seperti ini. Namun, dia agak tidak puas dengan perilaku Li Qingshan. Wajahnya tidak memelintir karena kesakitan. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia memikirkan seseorang. Mungkin hanya wanita gila itu, Qian Rongzi, yang bisa menanggung ini. Aku tidak bisa kalah darinya. Tidak, aku tidak bisa kalah dari diriku sendiri. Tiba-tiba, Li Qingshan merasa seperti telah tercerahkan. Dia tiba-tiba melihat cahaya. Saya mengerti sekarang. Hantu iblis harimau muncul di lautan kesadarannya sekali lagi. Ia masih menderu-deru di langit. Jelas tidak ada musuh di sekitarnya, tapi ia memperlihatkan taring dan cakarnya, seolah sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Seolah-olah pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh dan tenggelam dalam kegilaan. Kegilaan penempaan tulang setan harimau. Namun, kali ini, Li Qingshan melihat sesuatu yang sangat berbeda. Setan harimau bertempur dengan hiruk pikuk, bukan karena tidak mengetahui siapa musuhnya. Bahkan jika ia menghancurkan dunia dan membantai seluruh kehidupan, ia akan selalu memiliki satu musuh, dan musuh itu adalah dirinya sendiri. Jika ia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, tidak peduli berapa banyak lawan yang dikalahkannya, ia tetap lemah. Pemenangnya sangat kuat, dan pemenangnya kuat, dan musuh ini tidak akan pernah bisa dikalahkan sepenuhnya. Satu-satunya cara adalah terus berjuang, lagi dan lagi, untuk mengalahkan rasa takut, rasa sakit, kemunduran, dan tantangan. Bahkan jika ia melupakan segalanya dan tenggelam dalam kegilaan, ia tidak bisa berhenti. Saya pikir lapisan keempat iblis harimau akan sama dengan tiga lapisan pertama, di mana niat dan potensi membunuh akan dirangsang di bawah tekanan eksternal hidup dan mati. Jadi bukan itu masalahnya, inilah arti sebenarnya di balik pertempuran iblis harimau yang tiada akhir. Pada saat Li Qingshan memahami hal ini, aura kebencian yang kejam keluar dari tubuhnya. Itu sangat arogan dan kejam, seolah dia ingin melawan dunia. Helikover Parosa sedikit terkejut dan mundur selangkah, tapi dia tidak merasa malu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qingshan telah menerobos lagi. Dia seperti pedang iblis yang telah dibuka segelnya, yang sebenarnya membuatnya merasakan bahaya. Namun, dia berhenti khawatir lagi dan tersenyum mengejek. Dia terluka parah dan tidak memiliki satupun daemon ki di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menerobos, bagaimana dia bisa melarikan diri darinya. Seolah menanggapi pikirannya, daemon ki melonjak ke tubuh Li Qingshan dari suatu tempat. Inti daemon penyuruh tiba-tiba menyala. 494 aura iblis Li Qingshan memang telah habis sepenuhnya. Namun, ada semacam energi di tubuhnya yang dapat diubah menjadi aura iblis, yang lebih efektif daripada meminum ramuan apapun. Itulah kekuatan kemauan dalam jimat ilahi ciptaan agung. Li Qingshan tidak menggunakan jimat ilahi ciptaan agung selama ini, bukan karena dia sedang bersiap menghadapi hari hujan, tetapi karena dia berharap untuk menerobos ke tingkat keempat iblis harimau saat ini. Sebaliknya, dalam situasi saat ini, Bahkan jika dia mengubah seluruh kekuatan kemauannya menjadi aura iblis, itu hanya bisa membantunya bertahan lebih lama. Dia mungkin juga menyimpannya dan memikirkan cara untuk menggunakan jimat ilahi ciptaan agung yang selalu berubah sebagai pilihan terakhir. Akhirnya, pada saat ini, hasilnya luar biasa. Helikopter Parosa merasakan ada yang tidak beres. Dia menebas leher Li Qingshan dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi abu-abu keperakan di udara, berniat untuk memenggal kepalanya. Li Qingshan memutar kepalanya dan menempelkan mulutnya ke pergelangan tangannya. Wajahnya menoleh dan mata merah bersinar menatap helikover Parosa. Helikover Parosa merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya dan sedikit jantung berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang berubah. Kali ini, Li Qingshan tidak hanya mengimbangi kecepatannya, tetapi juga menusuk kulit abu-abu keperakannya dengan taringnya yang tajam. Rasa darah mengalir ke mulutnya, sangat manis. Pergi ke neraka. Helikover Parosa sangat marah. Dia menggenggam kepalanya dengan tangan kirinya dan menusukkan jari-jarinya ke dalamnya dia akan melihat kepala Li Qingshan mengalami nasib yang sama seperti bayangan cermin. Namun cakarnya gagal menembusnya. Setan harimau memurnikan tulang. Ketika Li Qingshan menerobos ke tingkat keempat dari iblis harimau, tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengalami putaran penempaan lagi dan menjadi lebih kuat dan tangguh. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku pada tengkoraknya. Tapi tubuhnya, dia masih tidak bisa bergerak. Meskipun dia terus melemahkan tubuhnya dengan kekuatan getaran saat dia memulihkan aura iblisnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat untuk menghancurkan ribuan jaring laba-laba. Dua gerakan berturut-turut gagal, dan musuh tidak dapat bergerak sama sekali. Helikover Parosa terkejut sekaligus marah. Dia mundur dan beristirahat sejenak. Bibir merahnya menyemburkan ribuan jaring laba-laba. Tembakannya ke arah kepala Li Qingshan. Lengannya tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa menggunakan tinjunya untuk membubarkan sarang laba-laba seperti Jasnow. Now. Jika dia dengan paksa menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk memblokirnya, cangkang itu akan tertusuk dan hancur dalam beberapa detik. Li Qingshan tampaknya telah jatuh ke dalam situasi putus asa dan tidak dapat melarikan diri lagi. Tapi dia menyeringai dan melakukan hal yang sama seperti helikover parosa. Dia mengerutkan bibir dan meludah dengan keras. Awalnya terdengar seperti peluit yang tajam. Tapi yang dia keluarkan bukanlah sutra laba-laba, melainkan aliran angin. Itu bertemu dengan sutra laba-laba. Ribuan helai sutra laba-laba tertiup angin saat bersentuhan dengan angin. Lapisan keempat adalah lapisan yang sangat penting. Tiga kemampuan bawaan dan metode budidaya yang dikuasai Li Qingshan adalah penyu roh dan iblis lembu. Keduanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan di level keempat. Tentu saja, ini mungkin hanya ilusi. Mungkin itu adalah evolusi alami setelah terakumulasi sampai batas tertentu. Tapi tidak peduli apa, dengan terobosan ke lapisan keempat dari Demon Harimau dan dua kemampuan bawaan dari Demon Harimau. Mereka juga berevolusi. Aliran angin tidak lain adalah salah satu kemampuan bawaan yang dia pahami pertama kali, raungan pembantaian iblis harimau. Ketika Ox demon tramples berhasil melepaskan diri dari kemampuan bawaan yang bernilai kecil, itu tetap sama. Kekuatannya juga hampir tidak memuaskan, menjadi kemampuan yang paling sedikit digunakan oleh Li Kingshan. Namun saat ini, tidak ada angin bersiul. Seluruh kekuatannya telah ditarik, berubah menjadi aliran angin setebal lengan. Tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Namun Ketajaman yang dikandungnya bahkan melampaui pedang Kifu King Jin, itulah sebabnya ia mampu membubarkan sutra laba-laba setelah merobek helikopter Parosa. Menyebutnya, raungan pembantaian setan harimau, sudah tidak cocok lagi. Sama seperti bagaimana, iblis sapi menginjak-injak, menjadi, getaran setan sapi, mulai hari ini dan seterusnya, gerakan ini akan disebut, nafas setan harimau. Dia mempunyai kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Baru saja, dia pasti menyembunyikan sebagian aura iblisnya untuk mengelabui perhatianku. Bulan Utara Aku tidak percaya aura iblismu tidak terbatas. Saat helikopter parosa berpikir demikian, dia mengulangi trik yang sama dan memuntahkan sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Namun, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan memberinya kesempatan kali ini. Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuhnya sepenuhnya. Nafas dan sutra laba-laba terus bertabrakan, yang satu melemah dan yang lainnya menguat. Suara memekakan telinga yang mereka hasilkan seperti seribu sitar yang dipetik pada saat bersamaan. Senarnya mempesona, sutra laba-laba yang melayang terbang ke atas dan ke bawah. Melesat melintasi gua dan memotong jauh ke dalamnya, langit-langitnya terkoyak, dan batu-batu besar runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Satu demi satu, potongan-potongan itu jatuh tertiup angin, dan diam-diam terbelah menjadi dua bagian. Dibandingkan dengan getaran iblis kerbau, efisiensi nafas iblis harimau untuk menghancurkan sutera laba-laba tidak diragukan lagi lebih tinggi. Namun, ia juga mengonsumsi aura iblis, aura iblis yang baru saja diisi kembali oleh Li Kingshan, dikonsumsi lebih dari setengahnya dalam waktu singkat. Namun, apa yang Helikover Parosa tidak ketahui adalah bahwa Li Qingshan memiliki kartu truf, jimat ilahi ciptaan agung, untuk terus mengisi kembali aura iblisnya. Dia sama sekali tidak takut dengan konsumsi. Lambat laun, Helikover Parosa mulai merasa sedikit cemas. Aura iblisnya juga tersisa kurang dari 30 persen. Sejak awal pertarungan, aura iblisnya belum 100 persen. Untuk mengejar kenikmatan tertinggi di tempat tidur, dia mengizinkan Li Qingshan menggunakan tremor setan sapi untuk menghancurkan tubuhnya secara langsung. Satu getaran mungkin bukan masalah besar baginya, tapi setelah terakumulasi berkali-kali, kerusakannya tidak ringan. Itu menghabiskan 20% aura iblisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Menurutnya, 20% aura iblis ini bukanlah masalah besar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan 10% aura iblisnya untuk menghadapi Li Qingshan. Dalam pertempuran berikutnya, Li Qingshan secara tak terduga sulit untuk dihadapi. Saat ini, aura iblisnya sepertinya tidak ada habisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar hanya seorang jenderal daemon? Akhirnya, sutra laba-laba di tubuh Li Qingshan pecah sedikit demi sedikit. Dengan gemetar, ribuan sutra laba-laba melesat seperti jarum perak, melepaskan diri dari pengekangan. Kekuatan bumi ilahi segera mulai berperan. Luka tebal di jantungnya yang merah cerah berangsur-angsur sembuh, dan mulai berdetak kencang lagi. Meski tertusuk ribuan jarum sangat mengerikan, sebenarnya lebih mudah untuk pulih. Gelombang ki spiritual air menyembur keluar dari lautan ki dan tiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sejuk dan nyaman seketika menghilangkan rasa sakitnya. Meskipun dia tidak berani menggunakan ki spiritualnya di depan Spider Queen, tidak masalah jika dia menggunakannya di tubuhnya sendiri. Setelah menghabiskan semua ki spiritual di tubuhnya, Li Qingshan yang bersemangat dan tanpa cedera sekali lagi berdiri di depan Spider Queen. Menarik nafas iblis harimau, dia tertawa liar dan berkata, Aku akan menemuimu sekarang. Helika Verparosa merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi yang tak terbayangkan. Tidak peduli berapa kali dia menjatuhkannya, dia selalu bisa berdiri lagi dan memberikan tantangan padanya. Di mata Li Qingshan, sutra laba-laba yang terbang ke arahnya tiba-tiba melambat. Dia berjongkok sedikit, dan sutra laba-laba terbang melewati wajahnya. Mata helikopter parosa berbinar. Sutra laba-laba tiba-tiba berubah arah dan melingkar ke arahnya seperti ular. Dengan lambaian tangannya yang santai, cakar harimau tajam Li Qingshan memotong sutra laba-laba. Saat dia hendak menerkam Spider Queen, dia tiba-tiba berhenti dan melompat dengan ringan. Sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya. Sekilas, ia tampak seperti seekor ular putih yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbalik, membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arahnya. Li Qingshan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Cakarnya menari dengan liar dengan cara yang mempesona, merobek sutra laba-laba sedikit demi sedikit. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengembuskan hembusan angin. Seperti ular roh, ia berenang mengelilingi tubuhnya dan menyapu sutra laba-laba yang ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap ke arahnya. Seperti harimau ganas, Li Qingshan berlari dan memutar di hutan lebat yang ditenun sutra laba-laba. Tidak ada sehelai daun pun yang bisa menyentuhnya. Helikover Parosa tercengang. Kecepatan dan ketangkasan yang ditunjukkan Li Qingshan hampir setara dengannya. Jenderal Daemon yang memiliki kekuatan, kecepatan, dan refleks seperti Daemon Marsal. Sebentar lagi, Ki Iblis di tubuh Helikover Parosa turun 20 Dia akhirnya berhenti meludahi sutra. Mengambil kesempatan ini, Li Qingshan menerkam Helikover Parosa. Namun, dia melihat senyuman dingin di wajahnya. Putar jaringnya, dengan pemikiran dari belakang helikopter Parosa, jaring besar yang ditenun dari sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari batu dan tanah, mendekati Li Qingshan dari segala arah. Beberapa waktu yang lalu, ketika sutranya bertabrakan dengan nafas Li Qingshan, helayan sutra yang tak terhitung jumlahnya tersapu, tenggelam ke dalam batu dan dinding di sekitarnya. Sutra itu tidak ditinggalkan. Sebaliknya, di bawah kendalinya, untayan itu terjalin seperti laba-laba yang dengan sabar menjalin jaring, menunggu mangsa jatuh ke dalamnya. Saat itu, Li Qingshan bereaksi. Hembusan angin menerpa jaring, namun hanya menimbulkan riak. Dia melontarkan pukulan demi pukulan, tetapi bahkan kekuatan getarannya pun kesulitan untuk menembus jaring. Setiap benang yang membentuk jaring itu setebal jari telunjuk. Jaring-jaring itu terbentuk dari helaian sutra tipis yang tak terhitung jumlahnya, jadi jaring-jaring itu jauh lebih keras daripada jaring yang bisa dia keluarkan begitu saja. Setelah tertangkap, bahkan dengan kekuatan yang tak ada habisnya dan getaran iblis kerbau, dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Cangkang mendalam roh penyu. Li Qingshan berteriak, dan segi enam yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola untuk menopang jaring. Saya ingin melihat berapa lama anda bisa bertahan. Helikover Parosa mendengus dingin. Dengan tarikan tangannya, jaringnya mengencang, dan retakan segera muncul di cangkang mendalam penyuruh. Benang-benang itu menancap di dalamnya seolah-olah bisa memotongnya berkeping-keping di saat berikutnya. Apakah kamu siap, Li San tertawa terbahak-bahak. Apa? Helikover Parosa mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu, Li Qingshan mengamati tubuh seputih saljunya, dan matanya bersinar dengan brutal. Semua penindasan dan penghinaan akan segera dibayar kembali. Dalam mimpimu, Helicaver Parosa berteriak, jarinya mengencang, dan dengan retakan, cangkang mendalam penyuruh menjadi penuh dengan retakan. Sebenarnya, aku sudah mengetahui rencanamu sejak lama. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan semua yang terjadi di bawah tanah dariku? Lyking San tersenyum. Apakah kamu tidak akan lari jika kamu menemukannya? Helicaver Parosa tidak mempercayainya, tapi mau tak mau dia merasakan sedikit keraguan. Aku takut kamu akan lari. Li Qingshan tersenyum. Sebenarnya web ini masih memiliki kekurangan. Di mana? Cangkang mendalam spirit turtle hancur dengan keras. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menunjuk. Itu kamu. Helicaver Parosa hanya bisa samar-samar melihat dua angin puyuh keluar dari punggung Li Qingshan. Sosoknya menghilang dari tempatnya berada saat itu juga. Dia khawatir, tetapi saat dia sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Li Qingshan menabraknya dengan jaring. Mempertahankan web ini membutuhkan diamond key dan kekuatan fisik, bukan? Daemon Ki dan kekuatan fisik Anda seharusnya sudah hampir habis sekarang, bukan? Li Qingshan menekannya ke bawah dan melingkarkan cakarnya di leher rampingnya. Dia tersenyum kejam. Aku sangat pendendam, ibu dari anakku. 495. Helikover Parosa tidak lagi memiliki senyuman sedikit pun di wajahnya. Keterkejutan, kemarahan, dan rasa takut yang tak terkendali muncul dalam dirinya. Perasaan ini tidak pernah berhenti sejak dia memperoleh spiritualitas, hingga hari dia menjadi komandan Daemon. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang atau apapun bisa membuatnya merasa takut. Apakah saya dikalahkan? Tidak, bagaimana aku bisa dikalahkan? Helikover Parosa berjuang sekuat tenaga. Tangannya mengunci lengannya, dia mengangkat kakinya dan menendang punggungnya. Li Qingshan menyeringai dengan kejam. Seperti gunung, dia menekan tubuh seputih salju helikover Parosa. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak. Lengannya penuh dengan bekas darah dari cakarnya, dan punggungnya sakit karena tendangan. Namun, serangannya tidak lagi sekeras sebelumnya mereka tampak agak lemah dan tidak berdaya. Setelah bertarung sekian lama, Daemon Ki Helicover Parosa hampir habis seluruhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kelelahan, dan kekuatannya tidak lagi sebesar sebelumnya. Sementara itu, tubuh Li Qingshan menjadi lebih kuat setelah menembus lapisan keempat iblis harimau. Selanjutnya, dia terus-menerus mengisi kembali Daemon Ki-nya dengan kekuatan harapan. Di bawah pengaruh kekuatan tanah suci, dia tidak merasa lelah sama sekali. Khususnya, setelah melahap dan mencerna inti Daemon Strongstone, kekuatannya semakin meningkat. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak lagi bisa unggul dalam pertarungan jarak dekat. Helikover Parosa mengedarkan sisa daemon ki miliknya. Jaring laba-laba mengencang, mengikat Li Qingshan dan mencekiknya. Delapan paku melesat ke arahnya. Tanpa berkata apa-apa, Li Qingshan meninju perutnya. Kekuatan besar iblis sapi miliknya, kekuatan getaran, dan bahkan sedikit kekuatan harapan ditambahkan ke pukulannya. Dalam sekejap, tubuh Helikover Parosa diwarnai dengan lapisan abu-abu keperakan. Kekuatan getaran dilepaskan dalam bentuk gelombang retakan muncul di kulit abu-abu keperakannya, dan sebelum dia bisa pulih, pukulan kedua mendarat. Bum 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 bum. Li Qingshan sama sekali mengabaikan jaring laba-laba yang mengencang dan duri yang datang ke arahnya. Dia hanya memukulnya lagi dan lagi, dengan kejam melampiaskan amarah di hatinya. Jaring laba-laba berangsur-angsur mengendur, dan duri-durinya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa memotong Ox Demon Forges His Hide miliknya. Di bagian belakang kulit metalik Helicover Parosa, riak menyebar, dan tekstur kulitnya pulih. Warna abu-abu keperakan berangsur-angsur memudar. Warnanya kembali seputih salju. Tinju Li Qingshan telah menghabiskan sisa aura iblisnya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan bakat bawaannya. Li Qingshan dengan santai menarik sarang laba-laba yang melilit tubuhnya. Tanpa demoniki untuk mengendalikan dan memaksa untuk menarik, tidak peduli betapa tidak bisa dihancurkannya jaring laba-laba itu, itu hanyalah benda mati. Kemudian dia menepuk pipi helikopter Parosa dan berkata, Bagaimana kabar nyonya Ratu Laba-Laba, bukankah saya telah melayani Anda dengan baik? Apakah Anda menyukai layanan seperti ini? Aku akan membunuhmu. Ekspresi helikover parosa berubah, dan dia menjadi sangat marah. Dia membuka bibir merahnya dan hendak mengeluarkan jaring laba-laba. Itu menembus kepala Li Qingshan. Pa! Tamparan keras mendarat di wajah helikover parosa. Kepalanya menoleh, lalu tiba-tiba berbalik, dan tamparan lagi mendarat. Setiap kali dia menoleh, setiap kali dia mencoba mengeluarkan jaring laba-laba, dia akan menerima tamparan. Setelah selusin tamparan berturut-turut, dia akhirnya menyerah pada perilaku yang mempermalukan diri sendiri. Ini, dia memiringkan kepalanya dan menatap Li Qingshan dengan satu mata. Adegan ini persis sama dengan just now, itu sama seperti sebelumnya, tapi matanya dipenuhi kebencian. Ledakan ukulan lain mendarat di perutnya. Li Qingshan tidak melakukannya untuk membalas tatapan berbisanya, tetapi karena dia merasakan aura iblis mulai berkumpul di tubuhnya, kecepatan komandan iblis mengumpulkan aura iblis terlalu cepat. Sesaat kecerobohan, dan dia berhasil membebaskan diri. Jika dia fokus untuk melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Saya masih memiliki banyak hal yang belum saya lakukan. Sambil berpikir, Li Qingshan melambaikan tangannya, dan potongan cangkang mendalam penyuruh terbang keluar, membentuk bola biru samar yang menyelimutinya dengan sempurna. Ini segera memblokir semua ki spiritual di dunia. Ini adalah ilusi reruntuhan hijau yang dia tiru dari Fu Qingjin. Jika dia ingin memulihkan daemon kinya, dia perlu menyerap ki spiritual dunia. Namun, Langkah ini tidak banyak gunanya karena dia terjebak di dalam, sehingga dia tidak dapat menyerapki spiritual dunia. Dalam keadaan normal, gerakan helikover parosa selanjutnya sudah cukup untuk menghancurkan sangkar. Tapi saat ini, itu sempurna. Li Qingshan menghela napas lega dan melepaskan cengkeramannya di bagian belakang tenggorokan helikover parosa. Dia dengan lembut menyentuh wajahnya, meluncur ke bawah ke tulang selangkanya sebelum mencapainya yang putih krem. Sekarang, saatnya menikmati rampasannya. Yang mengejutkan Li Qingshan. Helikover Parosa tidak melakukan perlawanan apapun. Sebaliknya, dia memalingkan wajahnya perlahan, seolah dia takut membuatnya marah. Sepotong kelemahan yang belum pernah dilihatnya muncul di wajahnya yang menyihir. Kamu menang. Benar-benar. Li Qingshan dipenuhi dengan kegembiraan, tapi dia juga merasakan sedikit kekecewaan. Melihat Spider Queen yang sangat bangga menyerahkan dirinya kepadanya, dia merasa sangat bersemangat dan gembira. Namun, dia masih belum melepaskan kekejamannya. Dalam seribu tahun terakhir. Kamu adalah orang pertama yang mengalahkanku, dan juga orang pertama yang sangat memuaskanku. Aku bersedia menjadi wanitamu dan melahirkan anak-anakmu yang kuat. Helikavor Parosa perlahan berdiri tegak dan memeluk Li Ia ya yang lembut dan kenyal menempel di dada kerasnya seolah-olah telah meleleh. Bibir merahnya dengan lembut mencium bahu Li Qingshan sampai ke lehernya. Dalam hubungan seksual belum lama ini, dia juga telah menciumnya berkali-kali, tapi dia tidak pernah begitu lembut dan tunduk. Li Qingshan juga sepertinya telah menenangkan kekejaman di hatinya. Dia memasukkan kepalanya ke rambutnya dan dengan lembut membelainya. Ada senyuman tipis di wajahnya, seolah dia sangat menikmatinya. Ciuman helikopter parosa menjadi semakin intens, namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menggigitnya dengan keras. Tersembunyi di bawah bibir merah halusnya terdapat taring yang sangat tajam, yang mengandung racun paling ganas. Selama dia menyuntikkan semuanya ke dalam tubuhnya sekaligus, itu akan segera menyebar ke kepalanya. Lalu, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Setidaknya, dia bisa melarikan diri dari kurungan ini dan memulihkan aura iblis untuk bertarung lagi. Aku tahu kamu tidak bisa mengubah caramu. Selain itu, meskipun kamu ingin menjadi wanitaku, kamu tidak punya hak. Li Qingshan hanya merasakan sedikit tusukan di lehernya, tapi senyumannya tidak berubah. Dia menjambak rambut di belakang helikopter Parosa dan menariknya dengan kejam. Jauh sebelum dia melancarkan serangannya, inti daemon penyuruh telah memberinya peringatan yang jelas. Bahkan sebelum dia bisa menyuntikkan racunnya, Li Qingshan telah sepenuhnya membatalkan rencananya. Yang tersisa hanyalah dua titik merah samar. Bulan utara, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan memakan dagingmu. Hahaha, aku bisa sedikit memahami pikiran musuhmu sekarang. Mendengar musuh yang tidak bisa kamu lawan mengatakan hal seperti itu, sungguh konyol. Ayo ganti postur tubuhmu ke yang lebih baik. Li Qingshan berdiri. Dia menekan bagian belakang kepala helikopter parosa ke tanah dan dengan paksa membalikkan tubuhnya. Dia memandangnya dan matanya sedikit berbinar. Berbeda dengan wujud aslinya yang ganas, wujud manusianya sangatlah cantik. Namun, meski mereka telah melakukan hubungan intim berkali-kali, wujud manusianya tetap sangat cantik. Namun, meskipun dia telah melakukannya berkali-kali, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk mengaguminya dari sudut ini. Itu mungkin karena dia mengikuti prinsip tidak menunjukkan punggungnya kepada musuh. Bagian bawahnya yang bulat sangat montok. Saat dia meronta, bola itu menjulang tinggi, bergoyang dengan bola cahaya putih. Pinggangnya tiba-tiba menegang, cukup ramping untuk digenggam, bahkan sedikit berlebihan. Garis punggungnya sangat indah. Nya juga tampak sangat montok. Selain kata, sosok iblis, pada dasarnya tidak ada deskripsi lain yang cocok. Li Qing San menyeringai, hadiah ini, saya suka itu. Jika kamu berani, aku akan meledakkan inti daemonku. Helikover Parosa menoleh dengan putus asa dan mengancam dengan tegas. Cukup, kamu tidak akan meledakkan inti daemonmu kecuali nyawamu terancam. Jangan bicara seperti manusia. Bahkan jika aku benar-benar meledakkan diriku sendiri, aku akan mengatakannya. Saya tidak akan mengubahnya. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia membungkuk dan berbisik pelan ke telinganya. Sayang, aku datang. Kota Sarang laba-laba sunyi. Para penjelajah malam kembali dengan hati-hati seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Setelah memastikan tidak ada aura atau suara, mereka sedikit tenang, tapi mereka masih takut untuk memasuki kota. Di wilayah kosong magma dan air mengalir di bawah kota Kopweb, Enam klan berkumpul, berdiskusi dengan lembut dan lembut. Tuan Northmoon benar-benar memasuki kediaman Nyonya Ratu Laba-Laba. Tidak hanya dia masuk, tapi, sepertinya dia sudah selesai. Sepertinya kita akan langsung dikomandoi oleh Nyonya Spider Queen lagi. Bulan utara, heh, kayaknya dia sudah gila karena kesombongannya. Apa dia benar-benar mengira bisa kabur dari Komandan Daemon dengan nyawanya sebagai seorang hanya Daemon Jenderal? Dia sudah menjadi makanan lezat Bu Ratu Laba-Laba sekarang. Huff, Tuan pasti tidak akan mati. Apakah kalian para wanita bodoh benar-benar berpikir kalian layak menebak kekuatan tuan? Para penjelajah malam berbisik-bisik di antara mereka sendiri, seolah-olah mereka takut memecah kesunyian kota. Namun, suaranya penuh semangat dan penuh keyakinan yang tak tertandingi. Itu seperti sambaran petir yang menembus awan gelap. Ye Mingzu melompat dan menatap tajam ke setiap penjelajah malam. Semua penjelajah malam menutup mulut mereka dan menatap Ye Liubo. Tatapan mereka dipenuhi permusuhan. Ye Liubo kamu pengkhianat yang mengambil keuntungan dari orang lain untuk mengintimidasi orang lain. Kamu telah membantu bulan utara menindas kami. Kami bahkan belum membalas dendam kepadamu, namun kamu benar-benar melompat keluar sekarang. Apakah kamu siap untuk menebus kesalahanmu, kejahatanmu dengan kematian? Seorang ibu pemimpin berkata dengan sinis, "Para penjelajah malam semuanya tetap diam dengan wajah cekung. Untuk sesaat, entah berapa banyak belati dan pedang yang telah terhunus, sosok hitam berkedip-kedip siap bergabung ke dalam kegelapan kapan saja dan melakukan pembunuhan fatal." Alasan mengapa penjelajah malam bersedia mendengarkan perintah Li Qingshan bukan hanya karena mereka sendiri cukup kuat, tetapi karena perintah Helikover Parosa. Sifat penjelajah malam membuat mereka tidak mungkin benar-benar tunduk kepada siapapun. Pengkhianatan dan pembantaian semudah bernapas. Bahkan Yeliusu memiliki tujuan dan rencananya sendiri. Hanya Yeliubo yang benar-benar setia. Selama tiga tahun budidaya terpencil Li Qingshan, kontributor terbesar mengapa penjelajah malam bisa mempersembahkan begitu banyak ramuan spiritual sebenarnya bukanlah Yeliusu, tetapi Yeliubo. Dia telah menggunakan nama Li Qingshan berkali-kali untuk memaksa enam klan mengumpulkan ramuan spiritual, dan bantuan khusus yang dia terima juga merupakan akar dari kecemburuan dan kebencian. Sekarang, hanya kematian yang menunggu Li Qingshan. Bahkan jika dia berhasil selamat, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Dia tidak akan pernah cukup berani untuk kembali ke bawah tanah, apalagi terus memimpin mereka. Banyak konflik yang terjadi secara bersamaan. Ye Liu Bo menjadi incaran semua orang. Siapa yang tahu berapa banyak penjelajah malam kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Jika mereka ingin merenggut nyawa Yeliubo, mereka hanya perlu sepersekian detik. PS, tolong panggil saya peramal mimpi yang tak tahu malu. Saya orang yang berhati lembut dan berkulit tipis. Aku hanya takut orang lain bersikap baik padaku. Melihat hasil suara bulanan, saya akan merasa tidak enak jika tidak terus memperbaruinya. Benar saja, tahun baru membawa suasana baru. Di bulan pertama tahun ini, apakah kita akan mempertahankan peringkat 20-an hingga akhir bulan untuk pertama kalinya dalam sejarah? Baiklah, saya tidak keberatan. Jika Anda cukup berani untuk tidak memilih, maka saya cukup berani untuk menulis satu bab. Mengenai kenapa aku tidak cukup berani untuk meledak, yang bisa kukatakan hanyalah, lepaskan aku, pahlawan hebat. Saya juga tidak ingin berhenti memperbarui setiap kali saya meletus. Iya, tidak apa-apa. 496. Di bawah kota Kopweb, setelah melewati lapisan tanah dan batu, terdapat sebuah gua. Gua itu sepertinya tidak terbentuk secara alami. Tidak ada stalaktit, hanya pecahan batu besar yang tersebar di seluruh tanah. Di tengah puing-puing, ada bola biru yang terbentuk dari segi enam yang tak terhitung jumlahnya. Bola itu tembus cahaya, tetapi sangat kabur sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya, seolah-olah ada lapisan kabut yang mengembun di dalamnya. Terdengar bunyi keras saat sebuah tangan menghantam bola itu. Itu adalah tangan seorang wanita, jari-jarinya panjang dan ramping, telapak tangannya kecil dan indah. Namun, kekuatan yang diberikannya tidak lemah sama sekali. Ada retakan tajam, seperti suara retakan es, dan retakan muncul di bola biru itu mudah untuk membayangkan bahwa beberapa serangan lagi mungkin akan menghancurkannya. Kabutnya sedikit menyebar, dan wajah wanita itu terlihat samar-samar. Pria manapun yang berdiri di sini kemungkinan besar akan tercengang dan kagum melihat penampilannya. Itu adalah wajah yang menggoda dan dewasa, memiliki pesona yang lebih mempesona daripada kecantikan murni. Meskipun wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah, kesombongannya yang tinggi masih terlihat jelas. Tampaknya itu sudah menyatu dengan temperamennya, membuatnya tampak seperti seorang ratu. Jika bukan karena status bangsawan dan otoritasnya yang besar, mustahil baginya untuk mengembangkan temperamen seperti itu. Namun, hal itu juga membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan rambut hitam legamnya berserakan dan berantakan, tapi orang masih bisa membayangkan keagungan rambutnya. Bibir merah tipisnya membeku dalam lengkungan yang kejam. Dia terbiasa mengeluarkan perintah, tapi sekarang dia membuka dan menutup mulutnya. Dia memuntahkan kabut putih, seolah dia sedang mengutuk dan mengerang. Namun, itu terhalang oleh bola, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Dia mencoba melihat ke dalam bola itu lagi, tetapi bola itu menjadi semakin kabur. Yang dia lihat hanyalah sosok manusia seputih salju, tampaknya telanjang bulat dan tidak terlihat jelas. Dia tampak berlutut di tanah dengan cara yang sangat tidak senonoh, tubuhnya berayun tak terkendali. Dua masa seputih salju di depannya bergetar hebat, dan dua titik merah terang di bawahnya, seperti dua buah ceri merah di atas salju, bergoyang maju mundur. Mau tidak mau, seseorang memiliki segala macam pemikiran yang mempesona, gedebuk. Terdengar bunyi keras lainnya saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengatupkan giginya dan menyerang untuk kedua kalinya. Retakan menjadi lebih besar dan padat. Itu tergantung pada situasinya. Hanya dengan satu serangan telapak tangan lagi, dia akan mampu menghancurkan bola itu dan melarikan diri darinya. Tiba-tiba, dua tangan terulur dari belakangnya meraih pinggang rampingnya dan menyeretnya ke belakang. Dia mengayunkan tangannya dengan sia-sia. Dia berjuang, tapi dia bukan tandingan kekuatan itu. Dalam sekejap mata, retakan pada bola itu menghilang. Di dalam gua, keheningan kembali terjadi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bola biru itu tiba-tiba menghilang. Pertama, kabut putih dalam jumlah besar menyebar, dan samar-samar, terlihat sesosok tubuh berdiri tegak, dengan kepala penuh rambut merah menyala. Saat kabut menyebar, Li Qingshan meregangkan tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam dari ki spiritual langit dan bumi yang menyegarkan. Pikirannya sangat jernih dan hatinya sangat puas. Jika bukan karena kurangnya energi spiritual di dunia, dia mungkin telah menembus level 17 atau 18 dan langsung menuju sembilan surga. Namun, baru saja, perasaan itu seolah-olah dia telah menjelajahi satu putaran melampaui sembilan surga, dan tatapannya kembali ke tanah. Huff, jika kamu ingin memakanku, aku akan membiarkanmu makan sepuasnya. Helikover parosa terbaring di tanah dengan mata tertutup rapat seolah dia kehilangan kesadaran. Tubuh seputih saljunya basah oleh keringat, dipenuhi tanda-tanda bercinta. Meskipun dia berjuang sangat keras pada awalnya, Li Qingshan telah memberikan banyak hal yang paling dia sukai. Menjelang akhir, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan sangat kooperatif, tidak lagi mencoba menggigitnya dengan taringnya yang berbisa ketika mereka berpelukan. Jelas sekali, dia tidak perlu menjaga posisi aman sepanjang waktu. Tentu saja, Li Qingshan harus mengakui bahwa itulah yang paling dia sukai. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah dia tenggelam dalam hal itu, atau apakah dia mempunyai pola pikir, karena aku tidak bisa menolaknya, aku akan menikmatinya saja, atau mungkin itu adalah kombinasi dari keduanya. Oi, ibu dari anak itu, berhentilah berpura-pura mati. Jika kamu terus berpura-pura mati, aku akan benar-benar membunuhmu. Li Qingshan berjongkok dan menepuk pipi di belakang helikopter parosa. Dia jelas tidak akan tertipu oleh fasad ini, karena pada saat cangkang mendalam penyuruh diaktifkan, ki spiritual dunia yang melonjak segera mulai berkumpul ke arahnya. Awalnya dia hanya bercanda, tapi begitu dia mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, haruskah aku membunuhnya? Saat ini, Helikover Parosa berada pada kondisi terlemahnya. Jika dia ingin membunuhnya, sekarang adalah waktu yang tepat. Begitu dia pulih sepenuhnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Dengan kekuatan Li Qingshan saat ini, dia pada dasarnya telah mengambil langkah ke ranah komandan Daemon. Dia pada dasarnya bisa melewati kesengsaraan surgawi pertama. Saat ini. Bahkan jika semua penggarap yayasan dan Jenderal Daemon di Prefektur Clear River berdiri di hadapannya, dia bisa menghadapi mereka dengan tenang. Bahkan jika dia bertemu dengan Komandan Daemon dan Kultivator Inti Emas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, melindungi dirinya sendiri tidak akan menjadi masalah lagi. Namun, pada dasarnya mustahil baginya untuk tampil sebagai pemenang. Kemenangan Li Qingshan kali ini karena keberuntungan. Helikover Parosa terlalu ceroboh. Sifatnya yang kejam bisa digambarkan sebagai alasan utama kekalahannya. Jika bukan karena dia ingin menangkap Li Qingshan hidup-hidup dan menyiksanya untuk bersenang-senang sebelum memakannya mentah-mentah, dia tidak akan pernah berakhir seperti ini. Dan, ada alasan yang lebih dalam lagi. Setelah menjadi komandan Daemon, sudah bertahun-tahun sejak dia terlibat dalam pertempuran sampai mati dengan seseorang. Bahkan jika dia adalah seorang pemburu alami, jika dia tidak memiliki lawan yang layak, kemampuan bertarungnya akan merosot, dan dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, sejak Li Qingshan menggunakan pedangnya untuk membunuh seseorang untuk pertama kalinya, dia tidak pernah berhenti bertarung. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Li Qingshan sama sekali tidak bisa menandingi Helicover Parosa. Sebagai karapas, dia juga bukan orang lemah di antara Komandan Daemon. Li Qingshan memeriksa jimat ilahi ciptaan hebat. Dia secara langsung telah menggunakan 30% kekuatan keyakinan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, semuanya untuk mengisi kembali Daemon Kinya. Dia memiliki kemampuan luar biasa, Metode penindasan laut penyuruh, sehingga kualitas daemon kinya tidak kalah dengan komandan daemon. Lagi pula, baru beberapa tahun berlalu sejak dia mengalami kesengsaraan surgawi. Meskipun dia telah memakan banyak obat spiritual, akumulasinya masih sangat lemah. Jika dia melawannya dua kali lagi, atau bahkan sekali lagi, dia tidak akan mampu menanggungnya. Jika dia tidak memiliki jimat ilahi ciptaan agung untuk mengisi kembali daemon kinya, seberapa besar peluangnya untuk menang. Bahkan jika dia hampir tidak bisa mengalahkannya, akan sangat sulit baginya untuk menundukannya seperti ini lagi. Helikover Parosa tidak akan sebodoh itu untuk menghabiskan Diamond kinya lagi. Jika Komandan Diamond ingin melarikan diri, bagaimana dia bisa menghentikannya sebagai seorang jenderal belaka? Yang terjadi selanjutnya adalah balas dendam tanpa akhir. Dia tidak akan pernah bermimpi untuk bergaul dengan Helikover Parosa secara damai setelah ini, kecuali minat tersembunyinya terstimulasi dan dia menikmati kegembiraan karena ditaklukkan. Ini tidak seperti novel porno sialan. Seperti kata pepatah, peluang hanya datang sekali. Jika kamu berani membunuhku, aku akan meledakkan inti dasmonku dan menyeretmu turun bersamaku. Helika Verparosa membuka matanya dan menatap Li Qingshan. Yang mengejutkannya, tidak ada lagi kebencian atau kebencian di matanya. Yang ada hanyalah rasa dingin dan ketenangan yang menyesakkan. Suaranya lemah dan sedikit serak. Li Qingshan malah tidak berani mengabaikan ancamannya. Dia sangat terkejut. Dia merasa dia menjadi agak berbeda dari Helika Verparosa dalam ingatannya. Sebenarnya Helika Verparosa tidak berpura-pura mati. Dia dengan naif percaya dia bisa membodohi Li Qingshan seperti itu. Sebaliknya, dia menikmati pesona percintaan mereka dan merapikan pikirannya. Hal ini tentu saja merupakan penghinaan besar baginya. Namun, yang membuatnya merasa terhina bukanlah masalah itu sendiri. Dia tidak punya konsep tentang hal seperti itu. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Reproduksi hanyalah hal paling normal di alam. Yang dia rasakan terhina adalah dia telah ditaklukkan oleh pihak yang lemah. Jika Li Qingshan adalah Raja Daemon, dia tidak akan melawan sama sekali. Ini karena di alam, yang kuat secara alami memiliki hak untuk memilih pasangannya. Masalahnya adalah Li Qingshan hanyalah seorang jenderal Daemon dan bawahannya. Dalam situasi di mana kekuatannya benar-benar kalah dengan miliknya, dia telah menyinggung perasaannya dan menindasnya sebagai yang lemah. Hatinya secara alami dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Li Qingshan tidak akan pernah membayangkan bahwa tebakannya benar. Meski memalukan, Helikover Parosa benar-benar merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenikmatan yang luar biasa bercampur dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan ini menyebabkan sebagian hatinya yang telah mati rasa karena kehidupan yang nyaman pulih kembali. Dia sepertinya telah kembali ke masa lalu, ketika dia masih seekor laba-laba. Kelaparan dan ancaman ada di mana-mana. Penyiksaan dan pembantaian diperlukan setiap hari. Kalau tidak, dia akan disiksa sampai mati oleh sifat kejamnya. Kegelapan yang pekat tidak lagi dipenuhi kehampaan dan kebosanan. Dia sekali lagi menemukan arti kultivasi. Jika Li Qingshan tahu betapa pentingnya tindakannya baginya, dia pasti akan merasa bangga. Mungkin dia benar-benar menaruh harapannya untuk menaklukkan ratu laba-laba yang sombong ini. Sayangnya, Meski dia salah menebak awalnya, dia tidak salah menebak akhirnya. Helika Parosa sekarang bersiap untuk memulai perburuan. Ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjalankan naluri yang telah diberikan alam padanya sampai akhir. Bagaimana aku tega melakukan itu? Anda adalah ibu dari anak saya. Li Qingshan menyeringai, seolah dia menunjukkan kelemahan, takut dia benar-benar melakukan ini. Bagi daemon yang berjuang untuk bertahan hidup sejak lahir, keinginan untuk hidup sudah tertanam dalam naluri mereka. Jadi ketika dia bisa melakukan apa yang dia mau, tidak peduli seberapa keras ancamannya, dia tidak peduli. Tapi begitu nyawanya dalam bahaya, dia pasti tidak akan meremehkan tekadnya. Peledakan inti daemon yang dilakukan oleh komandan daemon bukanlah lelucon. Ini juga karena Li Qingshan tidak cukup kuat. Jika dia juga seorang komandan daemon, dia akan lebih percaya diri dalam melindungi dirinya sendiri. Helikopter parosa tidak akan bisa mengancamnya seperti ini. Jadi menggunakan kelangsungan hidup untuk memaksanya menyerah bukanlah hal yang mustahil. Namun. Di dalam hati Li Qingshan, niat membunuh malah meningkat. Tangannya meluncur turun dari wajahnya dan mencengkeram lehernya yang indah seperti angsa. Mungkin mustahil untuk membunuhnya sebelum dia meledakkan inti daemonnya sendiri. Tapi jika aku menggunakan 70% kekuatan harapan itu, dengan tubuhku yang tangguh, bukan tidak mungkin bagiku untuk melakukannya. Bertahan hidup. Seolah lapisan debu tebal telah terhapus, perasaan bahaya helikopter parosa menjadi sangat akut. Tubuhnya segera menegang, dan inti daemon di tubuhnya hampir meledak. Ini adalah konfrontasi dingin yang dapat dilihat setiap hari di alam. Saat singa memburu banteng liar, ia juga harus khawatir akan dibunuh oleh tanduk banteng tersebut. Haruskah aku berpura-pura menyerah terlebih dahulu? Tidak, sekali aku menunjukkan kelemahan, itu malah akan memperkuat tekadnya. Di alam, ada banyak keberanian palsu, tapi tidak ada yang namanya ketundukan palsu. Yang lemah pasti akan hancur. 497. Dalam konfrontasi yang menindas, ki spiritual dunia melonjak ke dalam tubuh Helikaver Parosa dengan liar. Saat Daemon Kinya pulih, kekuatan fisiknya perlahan pulih juga. Kesempatan Li Qingshan untuk membunuhnya hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya, Li Qingshan bergerak, perlahan menarik kembali tangannya. Apakah dia akan menyelamatkannya, atau apakah ini pertanda serangan? Helikover Parosa tidak berani gegabah sama sekali, takut dia sedang berusaha keras untuk mendapatkannya. Li Qingshan sudah membuat rencana. Aku bahkan sudah melepaskan Fu Qingjin, tapi aku takut dia membalas dendam. Iya, ketika Komandan Daemon menjadi gila, seorang penggarap yayasan yang mengandalkan pedang untuk mencari nafkah tidak bisa dibandingkan dengannya. Oh, jadi aku akan melepaskannya jika ancamannya kecil dan membunuhnya jika ancamannya besar. Bukankah itu hanya sekedar berpura-pura dan menindas yang lemah? Jika itu adalah seseorang seperti Fu Qingjin, dia tidak akan mampu menembus lapisan keempat iblis harimau bahkan jika dia bertarung selama jutaan tahun lagi. Jalan melampaui sembilan surga pasti akan dipenuhi dengan kesulitan dan tikungan. Luka mengerikan yang dialami Brother Ox masih tergambar jelas dalam ingatannya. Dibandingkan musuh yang akan dihadapi di masa depan, helikopter parosa bukanlah apa-apa. Saya akan membiarkan laba-laba kecil ini menjadi landasan kemajuan saya. Namun, Li Qingshan menolak membiarkan helikopter parosa pergi begitu saja. Dia menyilangkan kaki ke satu sisi dan tersenyum. Saya tahu Anda tidak yakin dan menganggap saya menang secara tidak adil. Itu tidak sepenuhnya salah. Bagaimanapun, kemenangan adalah kemenangan, dan kekalahan adalah kekalahan. Saya telah memenangkan pertempuran ini. Apakah Anda mengakuinya? Aku mengakuinya. Helika Verparosa berkata dengan dingin. Ini selalu menjadi hukum paling dasar di alam. Tidak ada yang namanya keadilan atau keadilan. Yang ada hanya hidup atau mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi mendengarkan perintah Anda. Saya memiliki setengah wilayah bawah tanah. Daemon itu milikmu, dan penjelajah malam adalah milikku. Itu adalah rampasan perangku. Bagaimana menurutmu? Tentu, tapi bukan setengahnya, tapi seluruh wilayahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, pesanan Anda adalah pesanan saya. Anda dapat masuk dan keluar kamar saya sesuka Anda. Secara manusia, kamu adalah suamiku. Helikopter Parosa berkata dengan tenang. Pada akhirnya, bahkan ada senyuman mempesona yang membuat orang bergidik. Kamu ingin membunuh suamimu, bukan? Li Qingshan tertawa dan menunjukkan motifnya. Yang paling ditakuti Helikopter Parosa adalah Li Qingshan akan melarikan diri setelah melakukan ini. Dengan kemampuannya menyembunyikan auranya, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia pergi ke prefektur lain, itu akan sangat mudah. Karena itu, dia memasang umpan hanya untuk menahannya di wilayah ini. Dia percaya selama mereka bertarung lagi, dia pasti bisa membunuhnya. Faktanya, dia sedikit gelisah sekarang. Dalam waktu singkat, aura iblisnya telah pulih dengan cepat. Saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai Anda memiliki keyakinan mutlak sebelum menantang saya. Lain kali, aku pasti tidak akan begitu murah hati, ibu dari anakku. Li Qingshan mencubit dagu laut sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Agar tidak membuatmu paranoid dan takut, aku tidak akan bisa menemukanmu. Jika saya tidak dapat menemukan Anda, ayo buat janji untuk pertemuan berikutnya. Helikover Parosa tersenyum, tangannya dengan lembut membelai dada montok itu, takut umpannya terlalu kecil dan dia tidak mau mengambil umpannya. Saat ini, dia telah sepenuhnya berubah kembali menjadi pemburu yang tenang. Sekarang, sebagai salah satu penguasa wilayah ini, katakan padaku, benda apa yang ada di dalam magma itu. Li Qingshan menanyakan pertanyaan yang telah lama tersembunyi di hatinya. Ekspresi helikopter Parosa tiba-tiba berubah. Itu tidak pasti, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjawab dan bagaimana menjawabnya. Apa yang ingin kamu ketahui tentangku? Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apapun, ekspresi Li Qingshan juga berubah. Suara tua yang lembut langsung terdengar di kepalanya. Pernyataan ini mungkin sedikit aneh, tapi itulah perasaannya yang paling nyata. Suaranya semuda tangisan pertama bayi setelah keluar dari rahim ibunya dan setua kata-kata terakhir seorang lelaki tua yang pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Seluruh tubuh Li Qingshan bergetar. Mungkinkah ini? Tempat ini setidaknya ratusan mil jauhnya dari bawah tanah. Namun dia segera menenangkan diri dan bertanya, "Siapa kamu?" "Itu tidak penting. Yang penting, siapa kamu?" Li Qingshan tertegun sejenak dan tidak tahu harus menjawab apa. Suara itu melanjutkan, "Lupakan saja, itu tidak penting. Lalu apa yang penting?" Kemana kamu pergi? Jangan bilang kamu masih ingin bertanya dari mana asalku. Li Qingshan tersenyum. Saat dia membuka mulutnya, dia menanyakan tiga pertanyaan utama dalam hidup. Mungkinkah orang ini adalah penjaga keamanan yang terkubur jauh di bawah tanah? Suara itu sunyi. Tidak diketahui apakah Li Qingshan benar atau tidak. Li Qingshan tertawa dan berkata, "Nama saya Bulan Utara. Saya datang dari tempat saya datang dan pergi ke tempat saya datang." Kalimat ini sangat mendalam. Apakah kamu manusia atau iblis? Faktanya? Apa yang paling ingin diketahui Li Qingshan bukanlah ini, tapi apakah dia teman atau musuh? Helikopter Parosa jelas mengenalnya. Secara logika, mereka seharusnya berada di pihak yang sama, tetapi Helikopter Parosa tidak meminta bantuannya bahkan pada saat hidup dan mati. Dan dia bisa dengan jelas merasakan semua yang terjadi di sini, tapi dia hanya berdiri dan tidak melakukan apapun. Apakah kamu benar-benar bulan utara? Apakah kamu manusia atau setan? Li Qingshan masih tersenyum, tapi senyuman di matanya telah memudar mungkinkah dia melihat sesuatu? Identitasnya sebagai setengah manusia dan setengah iblis bisa dikatakan sebagai rahasia terbesarnya. Begitu terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika itu adalah pria biasa, Li Qingshan akan tega membungkamnya. Namun, bayi di bawah tanah itu jelas bukan seseorang yang bisa dia diamkan. Mungkin dia tidak yakin, makanya dia bertanya. Mungkin dia hanya mengujiku. Aku tidak boleh panik. Lupakan saja, itu tidak penting. Li Qingshan sedang memikirkan bagaimana menjawabnya ketika suara itu memotongnya lagi, membuatnya sangat tidak senang. Lalu apa yang penting? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Li Qingshan, dia merasa itu agak familiar. Benar saja, suara itu langsung menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu? Kemana kamu pergi? Kemana tujuanku bukanlah urusanmu? Itu bukan urusanku, karena kita akan pergi ke tempat yang sama. Kalau begitu beritahu aku kemana aku akan pergi. Di atas langit. Bagaimana Anda tahu? Li Qingshan kaget. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya tahu bahwa ambisi Anda tidaklah kecil. Seekor katak di dasar sumur. Bukankah kamu telah berkultivasi sepanjang hidupmu hanya untuk memanjat tepi sumur dan melihat dunia luar? Suaranya tenang dan lembut, tanpa banyak intonasi. Tiba-tiba, ia menjadi bersemangat dan memiliki semangat kepahlawanan yang tak tertandingi. Dia dengan rendah hati menyebut dirinya katak di dasar sumur, tetapi Li Qingshan segera tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Melihat sembilan provinsi juga, merasa malu dan tidak bisa bersantai, adakah yang lebih heroik dari ini? Ada lapisan makna lain yang tidak dipahami Li Qingshan. Meski katak itu rendahan, di sumur ini ia juga bisa disebut raja. Tidak ada musuh alami. Kamu benar, kita menuju ke arah yang sama. Aku juga ingin melampaui sembilan surga. Li Qingshan merasa lebih hormat. Nada suaranya menjadi lebih sopan, tetapi dia masih mengenali satu sama lain sebagai sesama kultivator. Tidak ada perbedaan status, dan dia tidak akan membungkuk dan mencakar. Ini adalah kebanggaan yang diberikan Oxen padanya. Dia tidak akan menundukkan kepalanya kepada siapapun. Li Qingshan secara kasar memahami arti suara itu. Apa yang disebut, surga, adalah tujuan semua kultivator, untuk menerobos belenggu dunia ini dan pergi ke dunia yang lebih tinggi dan lebih jauh. Bukannya dia tahu tentang perjanjian antara dia dan Oksen. Saya salah. Suaranya berfluktuasi lagi, penuh kejutan. Apa yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Li Qingshan bingung. Aku masih meremehkanmu. Di atas sembilan surga, huh, tujuan ini. Bahkan bagiku, itu terlalu jauh dari jangkauan. Aku bahkan tidak akan memikirkannya. Bukankah kita membicarakan tempat yang sama? Di atas sembilan surga, apakah jaraknya sangat jauh? Meskipun Li Qingshan telah menyebutkan empat kata ini berkali-kali, dia sebenarnya tidak memiliki konsep khusus. Dia baru berada pada tahap pertama kesengsaraan surga, masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini. Lebih penting lagi berkultivasi membumi. Namun ketika bertemu dengan seseorang yang mengetahui jalannya, mau tak mau ia bertanya kemana tujuan mimpinya tersebut. Jauh, hehe. Aku mau keluar dari sumur saja, tapi kamu mau terbang ke angkasa. Apakah ini sesulit itu? Li King San tercengang. Perbandingan ini terlalu berlebihan. Seberapa dalamkah sumur itu, dan seberapa jauhkah bumi dari langit? Kalau hanya terbang ke angkasa, saya juga punya harapan. Selama saya lanjutkan, bukan tidak mungkin katak bisa berubah menjadi burung. Tapi anda ingin berubah menjadi bintang? Ambisi yang luar biasa. Di sembilan benua, dari miliaran makhluk, saya khawatir hanya anda yang mengalami mimpi seperti itu. Suara itu penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya mengapa Li Qingshan memiliki ide yang tidak realistis. Aku akan menunggumu di atas sembilan surga, menunggu hari di mana kita bisa berdiri berdampingan. Kata-kata Oksen sebelum dia pergi bergema di benak Li Qingshan. Baru sekarang dia menyadari apa maksudnya. Li Qingshan terdiam. Dia secara naif mengira bahwa dia hanya membawa gunung. Apa? Apa kamu takut? Aku terlalu banyak berpikir. Sepertinya kamu baru saja menambahkan kata, sembilan surga. Terlalu banyak omong kosong asteriste. Izinkan saya bertanya lagi. Anda ingin pergi ke langit juga, bukan? Suara itu terdengar lega, tapi juga sedikit kecewa. Apakah saudara Niu menambahkan dua kata lagi? Jawabannya jelas, tidak. Jawaban Li Qingshan juga sama, tidak, saya ingin melampaui sembilan surga. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa dengan arogan, wajahnya berseri-seri. Anda. Pada suatu hari, seekor katak sedang melompat ke dasar sumur, melatih tungkai dan kakinya, menantikan saat ia melompat keluar dari sumur. Pada saat itu, seekor kecebong kecil datang dan berkata, Katak, katak, saya ingin berubah menjadi bintang. Katak dengan sabar berkata kepada kecebong kecil, bintang-bintang itu sangat jauh. Lagi pula, kecebong tidak bisa berubah menjadi bintang. Menurutku kamu sangat percaya diri untuk berubah menjadi katak. Kecebong kecil berpikir sejenak, baiklah, kalau begitu aku akan berubah menjadi katak dulu, lalu menjadi bintang. Katak itu terdiam. Postur Agung Li Qingshan tiba-tiba menjadi lelah. Dia menggaruk kepalanya dengan sedih, tapi tempat seperti apa yang ada di atas sembilan surga? Hei, sepertinya kamu tahu banyak tentang itu. Ceritakan padaku, kita mungkin bisa bepergian bersama. Saya tidak tahu tempat seperti apa itu. Saya hanya mendengar bahwa itu adalah pusat alam semesta tanpa batas, rumah para dewa dan Buddha. Sepertinya bertanya padamu hanya membuang-buang waktu, tapi selama aku naik selangkah demi selangkah, aku mungkin tidak akan tersesat. Tidak lama kemudian Li Qingshan memahami bahwa kata, sembilan, di sembilan surga bukanlah sebuah bilangan, melainkan sebuah kata sifat. Sembilan, angka ekstrim, memiliki arti tak terbatas. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus membantuku sedikit dulu. 498. Li Qingshan pada dasarnya tahu bahwa bayi itu tidak terlalu memusuhi dia. Apa yang disebut, bantuan kecil, ini mungkin adalah alasan utama mengapa dia tiba-tiba muncul. Apakah kamu tahu tentang biara Chan Vanaga? Siapa di Provinsi Hijau yang tidak tahu? Biara Chandevanaga memiliki metode penanaman yang disebut Nyanyian Devanaga. Iya, itulah metode budidaya tertinggi sekte mereka. Lalu, kalau begitu, tidak ada. Kamu hanya perlu mencarikan Nyanyian Devanaga untukku. Ini bantuan kecil yang kamu bicarakan. Anda ingin saya, Jenderal Diamond, pergi ke Biara Chandevanaga untuk mencuri metode kultivasi tertinggi mereka? Li King tersenyum, "Jika aku memiliki kemampuan itu, apakah aku masih akan membuang-buang nafas untukmu?" Saya akan melakukan helikover parosa seratus kali sekarang. Ini jauh lebih mudah daripada melampaui sembilan surga. Kamu tidak perlu menolakku secepat itu. Mengapa Anda tidak mendengarkan apa yang bisa saya bantu? Apa? Bulu burung Phoenix. Li Qing San terkejut. Dia telah memperoleh kitab suci Nirvana Phoenix sejak lama, tetapi budidayanya tidak pernah mulus. Jika dia bisa mendapatkan bulu burung Phoenix, mungkin itu akan menjadi sebuah peluang. Bahkan mungkin bisa meningkatkan kekuatan transformasi Phoenix. Bagaimana aku tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Kamu dapat memverifikasinya denganku setelah kamu mendapatkan nyanyian Devanaga. Suara itu surut seperti air pasang, menjadi jauh. Kamu hanya menggunakan bulu untuk menukar metode budidaya tertinggi di Biara Chan Devanaga. Bukankah kamu terlalu pelit? Karena Anda sangat menginginkannya, mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri? Aku mempunyai masalahku. Suara itu menjadi semakin jauh. Kenapa kamu tidak memberiku bulu burung Phoenix dulu? Ini akan sedikit meningkatkan kultivasi saya dan saya juga akan lebih percaya diri. Saya menunggu bantuan Anda, rekan seperjalanan." Suara itu bergema di udara sebelum perlahan menghilang. Helicaver Parosa berbicara dengan Li Qingshan setelahnya. Melihat dia tiba-tiba terpana, dia menjauh dari Li Qingshan dalam sekejap dan melambaikan tangannya. Semua sutra dan jaring berkumpul ke arahnya, berlapis dan ditenun menjadi satu, berubah menjadi pakaian ketat yang membungkus tubuhnya. Tentu saja itu bukan karena rasa malu. Pakaian yang ditenun dari jaring laba-laba yang kuat adalah baju besi terbaik. Aku masih belum tahu siapa kamu. Setelah beberapa saat, Li Qingshan kembali sadar. Saat dia membuka matanya, dia masih sedikit bingung. Saat dia melihat pakaian helikopter parosa, dia tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa, apa maksudmu dengan itu? Jaring ikan, apakah Anda ingin saya membantu Anda melepasnya lagi? Sutra laba-laba awalnya transparan. Meskipun lapisan-lapisannya saling terkait, seolah-olah dia mengenakan lapisan kain kasa tebal, kulitnya samar-samar terlihat, dan ada jaring besar di bagian luarnya. Pakaiannya bahkan lebih memikat dibandingkan saat dia telanjang. Mengapa kamu tidak mencobanya? Helikover Parosa berkata sambil tersenyum. Energi iblisnya telah pulih sebesar 10 persen. Jangan kira itu hanya 10 persen. Sekarang, bahkan jika Li Qingshan berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan ragu untuk menggunakan sisa kekuatan kehendaknya. Mustahil baginya untuk menangkapnya lagi. Akan ada banyak peluang, ibuku. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Li Qingshan tersenyum percaya diri. Dia mengepakkan sayap anginnya dan melompat. Helikover Parosa mengepalkan tangannya dan merasakan jantungnya sedikit tenang. Li Qingshan tidak lagi bertanya tentang identitas, bayi, jadi dia dengan senang hati tidak menjawabnya. Dia tidak tahu bahwa mereka sudah melakukan percakapan. Jika dia tahu bahwa, bayi, itu pada akhirnya menyebut Li Qingshan sebagai, sesama pelancong, dia pasti akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Setelah itu, dia akan mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap Li Qingshan. Ye Lai Siang, kamu cukup berani untuk menyerangku, tapi aku cukup berani untuk tidak melawan. Begitu Tuan kembali, dia secara alami akan membantai kalian semua dan membalaskan dendamku. Di kota Kopweb, di bawah pengawasan para penjelajah malam, Ye Lyubo tidak takut, mengejek ibu pemimpin klan Bet Sado dengan keras. Apakah kamu benar-benar yakin dia bisa kembali? Hehe, he, he Lai Siang tertawa gugup. Kenam klan tidak pernah berhubungan baik, dan keluhan antara klan Bet Sado dan klan Spider Sado sangat dalam. Sejak Li Qingshan naik ke posisi ibu pemimpin, yang paling diuntungkan adalah Klan Spider Sado, sementara status Klan Bat Sado menurun dengan cepat. Keluhan mereka ditekan di dalam hati mereka, terus bergejolak. Ye Lyubo berkata, "Huff, bahkan jika seluruh Klan Bat Sado mati, dia tidak akan mati." Ye Lai Siang bermain-main dengan belati berbentuk ular di tangannya dan mencibir. Baiklah, berhentilah bersembunyi. Mari kita lihat apakah dia bisa membalaskan dendammu atau tidak. Apakah Klan Bat Sado ingin menyatakan perang? Ye Liusu menonjol dari kerumunan. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Kamu hanya seorang junior, namun kamu cukup berani untuk menudingku. Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda hanya ingin menyatukan para penjelajah malam dan menjadi ibu pemimpinnya sendiri. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri terlebih dahulu? Tanpa dukungan Bulan Utara, Anda bukan apa-apa. Yelai siang berkata dengan tegas. Selama beberapa tahun terakhir, Yeliusu terus-menerus mengumpulkan para penjelajah malam yang tidak mau bertarung satu sama lain dari bawah tanah, terus-menerus mengguncang fondasi beberapa klan. Dia telah menyinggung beberapa klan lebih dalam daripada Ye Liubo. Dengan Ye Lai Siang yang memimpin, tatapan para ibu pemimpin lainnya menjadi tak terduga. Ye Lyusu sedikit mengernyit. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh sedingin es yang mengunci dirinya dari suatu tempat. Suasana segera tenggelam ke titik terendah, seolah-olah mereka kembali ke masa lalu, ketika para penjelajah malam saling berperang satu sama lain. Ye Mingzu berdiri ke depan dan berkata, Saya menyarankan Anda untuk tenang. Liusu bekerja keras untuk seluruh balapan kami. Anda semua telah melihat hasilnya dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Jika kita bekerja sama dan melepaskan perbedaan, hal itu akan bermanfaat bagi kita semua. Keuntungan, Ye Mingsu, kamu ingin putrimu bertindak kasar terhadap kami, bukan? Maka sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik. Ye Liu Su, Ye Liu Bo, telah mengkhianati Nyonya Ratu Laba-Laba dan melekatkan dirinya pada bulan utara yang memberontak. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Jika kita bekerja sama dan menghancurkannya sekarang, itu akan menjadi manfaat besar. Jika Anda ingin melindungi mereka, kami akan menghancurkan seluruh klan Spider Shadow Anda juga. Saat dia mengatakan itu, Ye yang terus-menerus bertukar pandang dengan ibu pemimpin lainnya dan berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan sementara. Itu jelas bukan demi melayani Ratu Laba-Laba, tapi demi sumber daya yang luar biasa di tangan Ye Diam-diam, beberapa perintah diturunkan. Penjelajah malam yang kuat dari lima klan mengepung Ye Liusu, dan seterusnya. Ye Mingzu mempertimbangkannya sebelum melambaikan tangannya juga. Para tetua dan anggota kuat dari klan Spider Shadow juga menjadi bagian dari pengepungan, tapi mereka berada paling jauh, hanya di pinggiran. Para penjaga pribadi di bawah pimpinan Yeliusu membentuk lingkaran dengan punggung saling menempel. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi mereka agak ragu-ragu karena mereka berasal dari klan. Selain Yeliusu dan Yeliubo, yang lain hanya tertipu. "Belum terlambat bagimu untuk kembali ke klanmu, atau kamu akan mengalami nasib yang sama seperti kedua pengkhianat ini." Yelai siang menjadi lebih puas diri. Dia percaya bahwa selama dia mengucapkan kata itu, putrinya akan kembali ke sisinya lagi. Para ibu pemimpin lainnya juga berseru, memanggil para putri yang mereka kirim untuk menjadi mata-mata. Mereka semua berpikir, jika kita kehilangan kekuatan ini, organisasi yang dibangun Yeliusu setelah banyak usaha akan segera runtuh. Lucu sekali bagaimana dia berpikir dia memegang kendali. Namun, yang mengejutkan semua orang, meski banyak dari mereka bimbang dan ragu-ragu, tidak ada yang segera melangkah maju dan kembali ke klan mereka tanpa disadari. Yeliusu telah menggunakan cita-cita dan perasaannya yang sebenarnya untuk memengaruhi semua orang di sekitarnya. Sudut bibir Yeliusu sedikit melengkung, seolah dia agak lega. Dia menoleh ke belakang dan mengangguk, berkata dengan tulus, "Terima kasih. Situasinya sangat buruk saat ini. Nasib guru tidak pasti, tapi saya yakin dia pasti akan kembali. Namun, saya tidak ingin memaksa orang lain untuk mengambil risiko bersama saya. Tidak peduli siapa yang ingin kembali ke klannya, saya tidak akan menghentikan mereka." Jika kalian bisa bertahan karena ini, tidak akan sia-sia bagi kami bersaudara. Seorang penjelajah malam wanita jangkung naik dan melingkarkan lengannya di bahu Yeliusu. Dia tersenyum. Sejujurnya, meskipun aku memanggil tuan bulan utara, dia tidak pernah memberiku kesenangan di tempat tidur, jadi aku juga tidak mempercayainya. Namun, aku percaya padamu, Yeliusu. Pengembara malam lainnya berkata, "Jika tuan tidak kembali, kami akan membentuk klan lain." "Liusu, kamu bisa menjadi ibu pemimpinnya." Kami mematuhi bulan utara karena kami mematuhi perintah Nyonya Spider Queen. Apa hubungan pemberontakannya dengan kami? Saya menolak untuk percaya Nyonya Spider Queen tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kamu, hati Yeliusu menghangat. Dia tersentuh karena suatu alasan, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Xiang like berkata dengan marah, Yeliusu, tidak peduli seberapa fasi lidahmu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Jika kamu menginginkan nyawanya, kamu harus membunuhku terlebih dahulu." Suara sedingin Esther dengar Yeliusing yang berwajah dingin menonjol bersama yang lain, memasuki pengepungan. Dia menatap Yeliusu dalam-dalam saat emosi yang tak terlukiskan memenuhi matanya. Ada sedikit kelembutan dalam suaranya juga. Aku akan meninggalkan Klan Spider Shadow dan bergabung denganmu. Ye Liu Bo melihat semua ini dan merasa bahagia untuk Yeliusu dari lubuk hatinya. Dia berpikir, Kak, disinilah letak pesonamu. Guru benar, kamu spesial. Dia tidak hanya gagal membuat organisasi Yeliusu runtuh karena bujukannya, tetapi hal itu malah meningkatkan momentumnya. Para ibu pemimpin semuanya tercengang. Apakah mereka benar-benar penjelajah malam? Kemana perginya sifat dingin dan curiga mereka? Setelah kejutan tersebut, mereka merasakan ancaman yang lebih besar. Mereka diam-diam mengambil keputusan. Tidak, Yeliusu ini harus dilenyapkan, atau dia mungkin benar-benar bisa menyatukan klan. Liu Xing Menurutku kamu tidak perlu meninggalkan Klan Spider Sado, karena mulai sekarang dan seterusnya, Ye Lyusu akan menjadi ibu pemimpin baru dari Klan Spider Sado. Ye Mingzhu tersenyum, tapi dia merasa agak enggan di dalam. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat Klan Spider Shadow. Jika kedua organisasi bergabung, Klan Spider Shadow akan melampaui lima Klan lainnya. Bahkan mungkin ada peluang bagi mereka untuk menyatukan Klan. Mereka beralih dari pertarungan satu lawan enam menjadi pertarungan dua lawan lima. Sepertinya masih ada perbedaan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, baik Ye Lyusu dan klan Sado telah membangun fondasi yang sangat dalam dengan dukungan Li Qingshan. Mereka memiliki jimat dan boneka yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka belum tentu kalah. Ye Lyusu berkata dengan heran dan gembira, Ya, ibu. Liusu, hanya ini yang bisa aku bantu. Ye Mingzu mengangguk sedikit dan tersenyum pahit di dalam. Dia tidak tahu apakah merupakan suatu berkah atau kutukan memiliki seorang putri yang menonjol dari yang lain. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, jika Ye Lyusu tidak berperasaan seperti penjelajah malam lainnya, Ye Mingzu tidak akan pernah menyerahkan otoritas ibu pemimpin kepadanya, bahkan jika dia adalah putrinya sendiri. Pada saat ini, Klan Spider Sado berada di luar, sementara Ye Lyusu dan yang lainnya berada di dalam, malah membentuk serangan menjepit. Kedua belah pihak saling berhadapan, pertempuran hebat hampir pecah. Ye apakah kamu bertekad untuk mengkhianati Nyonya Ratu Laba-laba dan mendukung pemberontak Bulan Utara? Ye Lai Siang berkata dengan dingin. Pemberontak bulan utara, apakah kamu berbicara tentang aku? Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh dengan rambut merah tergerai berdiri di depan gerbang kota. Mata merahnya bersinar seperti api saat dia menatap dengan dingin. 499 Menguasai, Ye Liubo bersorak. Ye Su menghela nafas lega juga. Bahkan dia merasakan rasa senang dan tenang. Seolah-olah selama dia ada, dia bisa mengatasi masalah apapun, betapapun besarnya. Dia sebenarnya berhasil kembali hidup, namun ratu laba-laba tidak akan pernah mengubah kebiasaannya. Dia pasti menggunakan semacam tipuan dan berhasil melarikan diri hidup-hidup. Dia pasti tidak akan bisa terus berada di bawah tanah, apalagi terus memimpin mereka. Ekspresi Ye yeah, Laixi like, yang tiba-tiba berubah. Memikirkan hal itu, dia menenangkan diri dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku berbicara tentangmu, Bulan Utara? Apakah menurutmu kamu masih bisa menurunkan berat badanmu seperti sebelumnya? Anda telah mengkhianati nyonya ratu laba-laba, jadi saat ini Anda adalah musuh para penjelajah malam." Mari kita bekerja sama dan menjatuhkannya. Nyonya Ratu Laba-laba pasti akan memberi kita hadiah ketika dia kembali. Siapapun yang masih bersekongkol dengannya adalah pengkhianat sejati. Begitu Nyonya Ratu Laba-laba tiba, mereka semua akan mati mengenaskan. Lex like yang tahu dia telah menyinggung Li Qingshan sampai mati. Dia takut dia akan membunuhnya karena marah, jadi dia menyerang lebih dulu dan menarik semua penjelajah malam bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, mustahil baginya untuk secara langsung menghadapi beberapa lusin penjelajah malam yang kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Dia mengubah topik pembicaraan. "Kamu Liusu, apa lagi yang ingin kamu katakan? Apakah Anda setia pada Nyonya Spider Queen, atau Anda setia pada pengkhianat ini?" Ye Liusu mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam kesusahan yang lebih besar. Baru saja, dia bisa bilang dia hanya mematuhinya karena perintah Helicaver Parosa, tapi sekarang dia muncul lagi. Alasan ini tidak ada gunanya. Dia harus membuat pilihan. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Liusu sekali lagi. Li Kingshan sudah lama berada di sini. Dia bisa mendengar semua orang berdebat dari jauh. Akibatnya, dia diam-diam mendengarkan untuk melihat siapa yang cukup berani untuk berbicara buruk tentang dirinya di belakang. Tepat ketika masalah ini akan meningkat, masalah itu baru saja diselesaikan. Awalnya, dia berencana membunuh Ye Laik siang segera sebagai peringatan bagi orang lain. Melihat ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Itu karena dia sangat penasaran dengan pilihan apa yang akan diambil Ye Lyusu. Sebenarnya dia juga paham bahwa jika dia ingin bawahannya setia, sebaiknya dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengkhianatinya. Namun, Yeliu bukan hanya bawahannya. Jika dia memilih untuk mengkhianatinya, Li Qingshan bisa memahaminya. Bagaimanapun, dia memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Tidak aneh baginya membuat pilihan seperti itu. Tentu saja, jelas akan ada hukuman setelahnya. Tentu saja, jelas akan ada hukuman setelahnya. Tentu saja, dia tidak akan membunuhnya. Faktanya, dia bahkan bisa membiarkannya melanjutkan posisinya setelah dia menghukumnya. Namun, dia hanya akan menjadi alat yang berguna. Tentu saja, hadiahnya hancur. Karena dia hanya memperlakukannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya, lalu apa hubungannya mimpinya dengan dia? Justru karena masih banyak yang harus diberikan, maka ada antisipasi. Wajah halus Yeliusu dipenuhi dengan perjuangan. Dia tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Jika dia terus berdiri di sisinya, tidak akan ada lagi tempat baginya di wilayah ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri ke tempat lain bersamanya. Semua yang dia bangun selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Jika itu adalah penjelajah malam biasa, itu mungkin akan menjadi pilihan yang sangat mudah untuk dibuat. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian, tapi dia tidak bisa, apalagi sosok berambut merah dan bermata merah itu sangat berarti baginya. Saudari, kita tidak bisa mengkhianati tuan kita. Tidak ada tuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan hari ini? Bo meraih tangan Su dan berkata dengan cemas. Jalang, diamlah. Dia bukan master. Dia pengkhianat. Sing berkata dengan dingin. Ye Liusu memandang Ye Mingzu dengan ragu-ragu, berharap mendapat bantuan dari kebijaksanaan ibunya. Ye Mingzu hanya berkata, "Liusu, saya yakin kamu akan membuat pilihan yang tepat." Kata-katanya ambigu, sepertinya dia mencoba membujuk Ye Liusu untuk segera mengkhianatinya, tetapi sepertinya itu juga berarti sebaliknya. Itu karena dia sebenarnya agak ragu-ragu, bukan karena dia benar-benar setia kepada Li Kingshan. Sebaliknya, dia bisa merasakan sikap santai Li Kingshan yang luar biasa. Bulan Utara seharusnya berpikir untuk melarikan diri sejauh mungkin sekarang. Bagaimana dia bisa menonton dari pinggir lapangan dengan mudah? Apakah situasinya berubah? Apakah Ratu Laba-laba telah memutuskan untuk mengampuninya? Tapi itu tidak mungkin. Ye Mingzu juga agak ragu-ragu, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Ye Lyusu membuat pilihan sendiri. "Kenapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu menungguku?" Ye Liyusu menatap Li Qingshan dari jauh. Tatapannya tampak dipenuhi dengan semangat yang mendalam. Dia menyentuh bibirnya dengan lembut. Ciuman itu masih hangat, menjangkau jauh ke dalam hatinya. Dikatakan bahwa orang tidak bisa lagi dinilai secara rasional ketika sedang jatuh cinta. Itu memang benar, dia menghela nafas pelan dan berkata dengan tegas, sepertinya aku bukan komandan yang cocok. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab yang berat sebagai simpanan, dan aku tidak cocok untuk memimpin saudara perempuanku. Mulai sekarang, Yeliusu tetaplah Yeliusu. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak tahu apakah dia lega atau kecewa. Dia menarik tangan Liubo dan berjalan menuju Likingshan. Dia menatap mata merah pria itu dengan tenang dan berpikir dalam hati, semua yang kudapat karenamu, aku akan kehilangan karenamu. Tidak ada gunanya menyesalinya. Li Qingshan membalas senyumannya. Dia merasa jauh lebih baik dan berkata pelan, kamu tidak akan menyesali pilihan yang kamu buat hari ini. Hentikan mereka, perintah Ye Lai Siang dengan tegas. Dia tidak yakin bisa membunuh bulan utara, tapi dia sangat yakin bisa membunuh mereka. Hasilnya telah ditentukan. Saat Spider Queen kembali, dia akan menjadi pahlawan pertama. Saat dia memikirkan betapa puasnya dia, dia merasakan tenggorokannya tercekat. Matanya membelalak tak percaya saat rasa takut memenuhi wajahnya. Sebelum ada orang yang mengetahui apa yang terjadi, Li Qingshan telah tiba di depan Ye Lai Siang. Dia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dengan lembut. Baru pada saat itulah penjelajah malam lainnya kembali sadar. Setelah itu, mereka semua tercengang, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang sama seperti Ye Lai Siang. Di bawah tanah, semua orang tahu tentang kekuatan Ye Lai Siang. Dia adalah salah satu yang terkuat di antara enam ibu pemimpin. Secara manusia, dia terlambat dari yayasan pendirian. Ini juga mengapa Ye Lai Siang cukup berani memprovokasi Li Qingshan. Namun sekarang, Ye Lai Siang tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Dia telah ditundukkan oleh Li Qingshan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami gerakannya. Mereka semua merasakan hawa dingin yang mendalam. Jika targetnya adalah mereka, atau siapapun yang hadir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dan jika dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, siapa yang bisa menghentikannya? Di wilayah ini, mungkin hanya Spider Queen yang memiliki kecepatan seperti itu. Tidak heran dia berhasil melarikan diri. Pikir Ye Mingsu. Perkasa menjadi tuan, Ye Liu bersorak dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan. Kemudian dia berteriak, hati-hati, tuan. Bayangan melengkung melintas, melesat ke arah tenggorokan Li Qingshan. Itu adalah belati di tangan Ye Lai Siang yang melengkung seperti ular. Itu berkedip dengan cahaya gelap, jelas membawa racun. Serangannya penuh rahasia dan kejam, berpengalaman dalam cara pembunuhan. Pada saat yang sama, tubuhnya berangsur-angsur menipis, seolah dia ingin berubah menjadi bayangan dan melepaskan diri dari genggaman Li Qingshan. Namun, perjuangan ini ditakdirkan sia-sia. Belati itu jatuh tanpa daya di tengah jalan. Ye Lai Siang kembali normal. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan getaran memenuhi tubuhnya, menghasilkan serangkaian retakan dan retakan. Dia dilempar ke tanah oleh Li Qingshan dan segera pingsan, tidak bisa bergerak. Tuan, ayo pergi. Ye Liu Su tiba di samping Li Qingshan dan menasihati dengan lembut. Dia sudah bersiap untuk melarikan diri bersamanya. Mungkin hasil ini tidak terlalu buruk. Pergi, pergi kemana? Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang Ye Liusu. Kehangatan di matanya membuatnya bersuka cita atas pilihannya karena suatu alasan. Dia juga sepertinya memahami sesuatu dan menanyakannya. Li Qingshan mengumumkan dengan lantang, Aku telah mengalahkan Ratu Laba-Laba. Mulai hari ini dan seterusnya, akulah satu-satunya penguasa penjelajah malam. Pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan daripada kekuatan besar yang baru saja dia tunjukkan, bergema di dalam gua. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengalahkan Nyonya Spider Queen? Ye Lai Siang berteriak. Itu juga yang dipikirkan para penjelajah malam itu. Bagi mereka, helikopter parosa seperti dewa. Dia tidak terkalahkan dan tidak dapat ditolak. Bahkan Ye Lyusu dan Ye Bo tercengang. Mereka menatap Li Qingshan seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Li Qingshan memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan seksama. Dia tersenyum. Sepertinya itu bukan bantahan. Dia menjadi serius. Sepertinya aku bukan pengkhianat. Kamulah pengkhianatnya. Sebelum Yelai Siang bisa mengatakan apapun, sebuah hembusan napas keluar dari jarinya. Itu berputar dan berputar, menusuk kepalanya dan meninggalkan lubang. Setelah itu, dia menyimpan mayat itu di dalam kantong seratus harta karunnya. Semua orang menghirup udara dingin. Seorang ibu pemimpin telah dihancurkan sampai mati seperti serangga. Meskipun Li Qingshan hanya memiliki satu kaki di Komandan Daemon, membunuh lawan seperti itu sudah menjadi sangat mudah. Perbedaan antara bidang budidaya utama selalu lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan serangga. Manusia belum tentu bisa menangkap serangga, tapi untuk lawan seperti Ye Lai Siang, selama dia berada dalam jangkauan penglihatan Li Qingshan, dia pada dasarnya sudah mati. Pada saat ini, Daemon Ki bangkit dari bawah tanah, memasuki lantai atas kota Kopweb. Semua orang akrab dengan Daemon Ki. Helikover Parosa telah kembali. Namun, selain itu, dia tidak melakukan apapun. Dia benar-benar mengabaikan semua yang terjadi di depan kota Kopweb, seolah-olah dia secara tidak langsung membenarkan kata-kata Li Qingshan. Apakah kamu punya keberatan lain? Plan Spider Sado kami bersedia melayani Tuan Bulan Utara sebagai tuan kami. Kami bersedia melayani dia sebagai pelayan dan kami akan siap sedia. Ye Mingzu akhirnya sadar kembali. Dia melangkah maju dan membungkuk. Dia bahkan bisa mengalahkan Nyonya Spider Queen. Seberapa kuat dia? Apakah dia sudah menjadi komandan daemon? Meskipun dia mematuhi Li Qingshan Shan di masa lalu, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pelayannya. Paling-paling, dia adalah bawahan dan atasan. Tapi sekarang dia memimpin seluruh klannya untuk melayaninya sebagai tuannya, bersedia melayaninya sebagai pelayan. Empat ibu pemimpin lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka tidak lagi menolak menerima hal ini sama sekali. Mereka tunduk pada kekuasaan absolut ini. Para penjelajah malam lainnya juga ikut bersamanya, membungkuk ke arahnya dengan penuh hormat. Bahkan klan Betsado yang baru saja kehilangan ibu pemimpinnya pun demikian. Namun, Li Qingshan berkata, kamu salah. Ye Mingzu berkata, tolong jelaskan, Tuan, di mana kesalahan Anda? Li Qingshan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi klan di antara penjelajah malam. Aku akan menjadi satu-satunya tuanmu, Ye Liusu, perhatikan perintahku." Meskipun dia mengatakan itu dengan serius, dia tidak punya niat untuk melepaskan Ye Liusu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkata dalam pelukannya, "Ya." "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertanggung jawab mengaturnya. Jika ada yang punya masalah, suruh mereka datang menemui saya. Saya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya." Li Kingshan tersenyum, apa yang diselesaikan jelas tidak akan menjadi masalah. 500. Di masa lalu, Li Kingshan tidak akan pernah bisa memberikan perintah yang tidak masuk akal seperti itu. Dia juga tidak bisa membunuh ibu pemimpin klan dengan identitas sensitif. Tidak baik jika dia memancing reaksi balik dari para penjelajah malam. Namun, dia punya keyakinan dan hak untuk melakukannya sekarang. Semua ini berawal dari kekuatannya sendiri. Hanya kekuatan absolut yang memberinya otoritas absolut. Dia tidak perlu melakukan tipu daya atau tipu muslihat sama sekali. Mereka yang mengikutinya akan sejahtera, sedangkan mereka yang menentangnya akan binasa. Kekerasan tidak dapat menyelesaikan segalanya, terutama karena kekerasan tersebut tidak cukup kuat. Dulu, Helikopter Parosa ingin mereka berpisah dan bertarung, sehingga mereka harus berpisah dan bertarung. Sekarang, Li Qingshan ingin mereka bersatu, jadi mereka harus bersatu. Ekspresi Ye Liusu berubah beberapa kali. Pada awalnya, dia sangat gembira. Bukan saja dia tidak perlu melarikan diri, tetapi dia mendapatkan lebih banyak lagi. Usaha besarnya untuk bersatu di bawah satu panji dapat dengan mudah dicapai hanya dengan satu kata darinya. Baru setelah itu, dia merasa sedikit takut. Jika dia benar-benar mengikuti hukum kuno penjelajah malam dan mengkhianatinya, maka dia akan kehilangan segalanya. Yang terpenting, dia akan kehilangan hatinya selamanya. Dia tidak akan pernah bisa menerima kehangatan dan perlindungan seperti itu lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat padanya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya untuk menunjukkan sisi lembutnya kepada Li Qingshan. Setelah itu, Hati mereka menjadi semakin dekat. Namun, tanpa kekuatan absolut, akan sulit bagi seseorang yang sombong dan bertekad seperti dia untuk berperilaku seperti ini bahkan ketika dia sedang jatuh cinta. "Terima kasih atas kadonya." Yeliusu mengangkat wajahnya yang lembut, mata berbintangnya berkedip-kedip dengan cahaya. "Itu bukan hadiahku." Bahkan Li Qingshan sendiri tidak pernah memikirkan hal itu setelah mengalahkan Helicaver Parosa. Dia akan memaksanya untuk menandatangani perjanjian dengannya. Awalnya, dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menerobos lapisan keempat iblis harimau dan kemudian melarikan diri. Pada saat itu, dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk memperjuangkan sebidang wilayah di permukaan dan menandatangani pakta non-agresi dengan seratus aliran pemikiran. Dia pada dasarnya akan membantu Yeliusu mewujudkan mimpinya mengembalikan penjelajah malam ke permukaan. Dia memandang Yeliusu dengan rasa ingin tahu. Li Qingshan tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia siap memberinya kejutan ketika saatnya tiba. Aku akan kembali ke wilayah itu dulu dan mengurus sisanya. Aku serahkan padamu. Li Qingshan dengan ringan menepuk pantat Ye Liusu yang gagah dan melepaskannya. Dulu dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia membiarkannya meremehkannya tanpa alasan, tapi sekarang itu tampak sangat wajar. Ya. Ye Liusu merasa pusing, tapi dia tetap memasang wajah datar dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Li Qingshan merasa ini sangat menarik. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan menggodanya. Nyonya ratu laba-laba bulan utara menyambut tantanganmu kapan saja, hahaha. <laughs> Li Qingshan berbalik menghadap kota jaring laba-laba dan berkata dengan suara yang jelas. Setelah itu, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia membentangkan sayap anginnya dan membawa Ye Liubo bersamanya saat dia terbang di udara. Apakah ratu laba-laba akan berurusan dengan kakak? Angin kencang bertiup kencang, menyebabkan gua itu terdistorsi dan berubah dengan cepat. Ye Liubo tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap wajahnya. Dalam pelukannya, dia hanya bisa mendengar suara angin, tapi tidak bisa merasakan angin sedikit pun. Perasaan seperti ini membuatnya mabuk. Tapi kemudian, dia mulai mengkhawatirkan Yeliusu. Melihat bagaimana dia masih dengan hormat memanggil Lady Helicopter Parosa, Nyonya, di tempat sepi ini, terlihat jelas bahwa dia sangat bermartabat. Li Qingshan tidak memintanya mengubah cara dia memanggilnya. Menghormati yang kuat adalah hal yang benar. Mungkin tidak. Dia tidak sabar untuk memiliki dasi yang bisa membuatku tetap di sini. Li Qingshan sudah memiliki pemahaman umum tentang temperamen Lady Helicover Parosa. Setelah dia kembali menjadi predator, dia akan memusatkan seluruh perhatiannya padanya, dengan sabar menunggu pukulan fatal. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan hanya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke wilayah tersebut. Ye Liubo masih menempel padanya seperti koala, tidak mau turun. Oh iya, hadiah apa yang kamu inginkan? Li Qing tersenyum. Penyerahan penuh Ye Liusu telah mengejutkannya, dan penampilan gadis ini juga tidak pernah mengecewakannya. Bagaimana menurutmu? Ye Liu cemberut dan mengusapnya. Mari kita lupakan saja hal itu untuk hari ini. Li Qing tersenyum pahit. Setelah pertarungan hebat dengan Lady Helicover Parosa, meskipun dia memiliki keinginan yang sangat besar, keinginan itu telah lenyap sepenuhnya. Jika dia tidak sepenuhnya puas, dia tidak akan pernah melepaskan Helicover Parosa. Bahkan tanpa cangkang mendalam dari penyuruh, dia terlihat seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, hatinya tenang seperti air. Oh! Ye Liu langsung kecewa, tapi dia tidak mau menentang keinginannya. Dia berjuang untuk menyembunyikan kebenciannya. Sekarang agak terlalu terburu-buru. Aku akan menunggumu bersiap. Kalau waktunya tiba, aku akan. Li Qingshan berbisik ke telinganya, menghibur hewan peliharaan kecilnya yang setia dan lucu ini. Setelah itu, dia meninggalkan klon cerminnya dan segera meninggalkan bawah tanah. Dia sudah pergi begitu lama, jadi dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di seberang sana. N kecil pasti sudah tidak sabar menunggu. Biara Chandeva Naga memang ada hubungannya dengan dia. Mencuri teknik tanda tangan mereka pada dasarnya mustahil. Bahkan jika dia mengalami kesengsaraan surgawi lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Nyanyian Devanaga mungkin akan berakhir pada Little N. Apakah bayi aneh di bawah tanah, katak di dasar sumur, merasakan adanya peluang karena hal ini? Tantangan helikover parosa akan segera tiba. Tidak apa-apa jika dia tidak melawan, tapi begitu dia melakukannya, itu pasti akan menjadi pukulan mematikan. Segala yang dimiliki Li Qingshan saat ini dibangun berdasarkan kemenangan ini. Jika dia kalah, Bukan hanya dia, tapi Yelubo dan Yeliusu yang bergantung padanya juga. Hanya dengan mendapatkan bulu Phoenix dan mencapai lapisan pertama transformasi Phoenix dia bisa sedikit meningkatkan peluangnya. Membiarkan helikopter Parosa hidup jelas berarti meninggalkan masalah besar. Namun, hal itu juga memaksanya untuk terus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Dan jika dilihat dari hasilnya, pilihan ini masih relatif tepat. Jika dia benar-benar membunuhnya, bayi aneh di bawah tanah mungkin tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Kematian Komandan Daemon juga bukan masalah kecil. Sulit untuk mengatakan bagaimana reaksi pemimpin semua Daemon di Provinsi Hijau, Raja Naga Laut. Memikirkan tentang bagaimana Istana Koleksi Pedang masih memikirkan kematian Tetua Naga melonjak setelah bertahun-tahun. Mereka menolak untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Hasil terbaiknya adalah Komandan Daemon lain mengambil alih wilayah ini, yang hanya akan membawa kemungkinan tak terbatas dan membuat situasi semakin tidak terduga. Daripada melakukan itu, dia lebih baik mengendalikan situasi. Li Qingshan perlahan membereskan situasinya. Dia dipenuhi dengan aspirasi yang tinggi, tidak menunjukkan rasa takut atau gemetar ketakutan sama sekali. Datang, tidak peduli berapa kali pun, aku akan mengalahkanmu dengan kejam dan mengulanginya lagi. Li Qingshan kembali ke pegunungan Chain dengan diam-diam, tetapi N kecil sudah tidak ada lagi di tempat tinggalnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Namun, formasi kunci emas delapan gerbang tidak terluka, dan dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya orang yang dapat mengancamnya di Prefektur Clear River adalah Helica Verparosa. Saat dia bertanya-tanya tentang hal ini, seorang tetangga datang. Li Qingshan mengaktifkan formasi dan mengundang Rusin ke dalam kediaman. "Kamu akhirnya kembali. Apakah perjalananmu berjalan lancar?" Rusin mengamati tempat tinggal yang sangat luas itu dan menjadi lebih percaya diri dengan penilaiannya. "Jika dia adalah seorang kultivator biasa, mengapa dia membuat tempat tinggal mewah seperti itu?" Mungkin disengaja atau tidak, namun masih ada beberapa bekas cakaran besar yang aneh di lantai hunian. Bukan itu saja hal-hal yang mencurigakan. Tidak mengherankan jika Little N menolak membiarkan orang-orang itu masuk. Kalau tidak, siapapun akan menganggapnya aneh. Dia hanya meliriknya dengan tergesa-gesa sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pria misterius di hadapannya. Sekilas, dia tidak berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu. Auranya juga sama, namun, sikapnya telah berubah. Dia menjadi lebih bersemangat, percaya diri, dan penuh semangat juang. Dia hanya merasakan bahwa dia menjadi lebih kuat. Tidak apa-apa, tahukah kamu kemana N kecil pergi? Li Qingshan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Hubungan mereka telah mencapai tingkat di mana mereka bisa memahami satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Mungkin karena dia telah menjadi suci, tetapi ketika dia melihat Rusin lagi, nafsunya semakin memudar. Dia lebih menghargai persahabatan mereka. Meskipun ia memendam cita-cita besar, mendapatkan kecantikan terhebat di dunia sebagai istrinya, kecantikan adalah hal yang biasa, namun orang kepercayaan jarang terjadi. Master Anihilum Light Chan dari Biara Chan Devanaga telah datang, tapi dia tidak mengizinkannya masuk, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah kembali ke seratus aliran pemikiran bersama-sama. Tuan Chan Cahaya Anihilum, katakan padaku apa yang terjadi. Mata Li King San berbinar. Bayi aneh di bawah tanah benar-benar sangat kuat. Sebagai biksu kepala halaman bodi di Biara Chan Devanaga, Guru Anihilum Light Chan pasti mengetahui nyanyian Devanaga. Bukankah akan berhasil jika dia memberikannya pada Little End dan menukarnya dengan bulu burung Phoenix? Tentu, batu spiritual untuk setiap kata. Itu sudah 30 kata sebelumnya. Mengingat persahabatan kita, aku akan menganggap itu sebagai hadiah gratis. Rusin mengulurkan tangannya seolah itu adalah hal yang biasa. Persahabatan kita sungguh berharga. Yang mengejutkan, Rusin mengerutkan kening dan mulai berpikir. Sepertinya dia serius mempertimbangkan persahabatan mereka. Tiba-tiba, alisnya kembali terangkat. Sebenarnya kami tidak terlalu memiliki persahabatan. Serahkan batu spiritual itu, atau saya menolak menjawab pertanyaan berikut. Apakah aku novelisnya atau kamu novelisnya? Apakah cerita Anda sangat berharga? 55 Batu Spiritual Oh, tidak, ini 61. Dan saya harus menambahkannya, jumlahnya 68. Tidak. Dasar wanita terkutuk, kamu bahkan memasukkan kalimat sebelumnya. Dan Anda masih menghitung. Anda pikir Anda bisa mengetahui jumlah kata dengan berbicara kepada diri sendiri. Apakah kamu ingin mendengarnya atau tidak? Baiklah, beritahu aku. Li Qingshan tidak akan pernah memberinya satu pun batu spiritual. Tolong selesaikan rekeningnya dulu. Li Qingshan menghela napas dan langsung melemparkan tumpukan besar batu spiritual. Rusin tidak menahan diri sama sekali. Dia menerima batu spiritual itu sambil tersenyum dan berkata, dahulu kala. Paling lama beberapa hari. Kamu pikir kamu sangat pintar. Tahukah Anda apa yang akan saya katakan? Dahulu kala, ada seorang anak bernama Cutian. Dia adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Dia cerdas dan baik hati. Hem, anggap saja aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Saya tidak akan menagi Anda dan menyelamatkan Anda empat batu spiritual. Hehe. He. Hehe he pantatku, Anda harus mengenakan biaya untuk kalimat ini, bukan? Ini sudah lebih dari 20 kata. Itu benar. Setelah Li Qingshan sepenuhnya memahami penampilan, sosok, dan latar belakang keluarga Cutian, dia akhirnya mendengar Rusin berkata bahwa Cutian telah berhasil membangun fondasinya dan datang ke Gunung Lian untuk menantangnya. Dia tidak bisa tidak fokus. Pada saat itu, ceritanya tiba-tiba berakhir. Kamu sudah menghabiskan semua batu spiritualmu. Jika kamu masih ingin mendengarkan, silakan terus membayar.